Wah. Assalamualaikum, Profesor Musliar Kasim. Sehat. Tidak ada ting. Armut-armutnya belum, Pak Musliar, armutnya? Ya. Sudah di Jakarta, di Padang Pak Weri ini. Antara Jakarta Padang Pak Mus. Ya, kalau Pak Weri kan jam terbangnya jauh. Ini Pak Rektor. Iya. Yang penting sehat walafiat semuanya. Amin. Pak Dekan, jam berapa dimulai Pak Dekan? Mulailah Pak Dekan mungkin. Pak Fasli sama Pak Marsudi kan sudah bisa dimulai. Ya, sudah bisa. Biar kita bisa banyak dapat materi dari beliau berdua. Thank you.
Pak Rektor, kita mulai. Pak Rektor, siap-siap kita mulai, Pak Rektor. Silakan, Pak Rekan. Ya. Ya, Pak Mus, Pak Prof. Marsudi, kita mulai. Silakan, Prof. Bang, ya, Bang Fazli. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Pak Rektor. Di rumah atau di kantor nih, Pak Marsudi? Di rumah, Prof. Di rumah, ya. Alhamdulillah. Jakarta masih PSBB nih. Jadi PSBB, ya. Sampai tanggal berapa, Prof? Katanya sih hari Senin sudah mulai pelonggaran, malu uji coba. Normal. Oh gitu ya. Ya istilah PSBB Jakartanya PSBB-nya era baru gitu. Iya. Sama saja PSBB sama enggak, tapi ya kan. sudah macet juga kan, Prof? Enggak ada bedanya. Iya. Ya, Pak Rektor kita mulai. Ya, Prof. Marsudi kita mulai ya. Ya, silakan, Pak. Silakan. Muslihat. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita hormati Rektor Universitas Andalas, Bapak Profesor Liandri SHMH, yang sama kita hormati Bapak-bapak narasumber kita pada pagi hari ini, Bapak Profesor Fazli Jalal dan Bapak Profesor Marsudi Wahyu Kisworo. Juga pembahas kita pada pagi hari ini Profesor Muslihat Kasim dan Profesor Rika Ampu Hadiguna. Kita yang hormati Ketua Senat Universitas Andalas Profesor Wiridarta Taifur dan Bapak-bapak, Ibu-ibu, pimpinan Universitas Andalas, pimpinan fakultas di lingkungan Universitas Andalas, Bapak-bapak, Ibu-ibu, pimpinan perguruan tinggi yang ada di lingkungan LL Dikti Wilayah 10, dan yang terhormat Bapak Kepala LL Dikti, Profesor Heri, yang telah bergabung bersama kita pada pagi hari ini. Dan yang saya hormati Bapak-bapak, Ibu-ibu peserta webinar kita pada pagi hari ini. Pertama dan utama sekali, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana kita pada pagi hari ini telah dapat hadir bersama-sama secara online dalam rangka webinar kita pada pagi hari ini. Dan selanjutnya selawat dan salam kita peruntukkan untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Beliau merupakan suri teladan bagi kita semua. Bapak Ibu hadirin yang hadir secara online, di mana latar belakang diadakannya webinar ini, hampir 3 bulan kita telah bermigrasi dari insan yang offline menjadi orang-orang yang online. Semuanya hampir kita kerjakan secara online. Kita di perguruan tinggi ini mulai dari kegiatan-kegiatan administrasi, kegiatan akademik, dan juga kegiatan-kegiatan lainnya. Tentu berbagai kendala, berbagai tantangan kita rasakan karena kita terkaget-kaget dari dunia offline ini menjadi masyarakat online ini. Kegiatan belajar mengajar kita adakan dengan berbagai cara, ada yang secara sederhana melalui WA dan juga melalui webinar, melalui berbagai kegiatan. Dan demikian juga tendik kita, istilahnya kita work from home, bekerja dari rumah, namun boleh dikatakan tidak banyak yang bisa kita lakukan oleh tenaga pendidikan kita. Demikian juga sarana-prasarana pendukung kita, IT, jaringan, berbagai program yang mendukungnya,
tentu saja dengan bermigrasi secara besar-besaran ini tentu akan mendapatkan berbagai kendala. Berdasarkan itulah kita pada pagi hari ini akan mendiskusikan berbagai tantangan yang kita hadapi selama 3 bulan ini dan bagaimana kita bisa mempersiapkannya untuk semester yang akan datang. Karena bagaimanapun juga yang jelas kapan berakhirnya COVID-19 ini belum bisa kita perkirakan, dan juga ini merupakan suatu berkah juga bagi kita dengan adanya COVID-19 ini membuat memaksa kita untuk bermigrasi menjadi masyarakat online. Nah, tentu semuanya kita siapkan dengan baik sehingga kita masyarakat orang-orang perguruan tinggi bisa melaksanakan proses belajar mengajar dengan baik di semester yang akan datang. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini telah hadir 2 orang narasumber kita yang sangat berkompeten, yaitu pertama Profesor Fazli Jalal, yang kedua Profesor Marsudi Wahyu Kisworo. Baiklah, sebelum kita lanjutkan ke narasumber kita, kita minta kepada Bapak Rektor kita, Profesor Yuliandri, untuk mengantarkan acara seminar kita dan juga sekalian membuka kegiatan ini. Selanjutnya kita persilakan kepada Prof. Yuliandri, Rektor Universitas Andalas, untuk memberi sambutan dan membuka kegiatan ini. Silakan Pak Rektor. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ya rasulullah jama'in. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang sama-sama kita hormati, pertama Bapak Profesor Dr. Fazli Jalal. Beliau adalah Wakil Menteri Dikbud RI periode 2010-2011 dan saat ini adalah juga sebagai Rektor Universitas Yarsi dan juga adalah senior kami di Universitas Andalas begitu. Kemudian yang kedua, Bapak Profesor Dr. Marsudi Wahyu Kisworo. Terima kasih Pak Marsudi yang telah berkenan menyediakan waktu dan juga kesempatan atau nanti akan menyampaikan materi sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Dekan Fakultas Pertanian. Kemudian nanti saya juga terima kasih kepada Bapak Pembahas, Profesor Dr. Muslihat Kasim, yang beliau juga adalah pernah menjabat sebagai Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 2011-2014 dan juga Rektor UNAN, dan terakhir sekarang adalah sebagai Rektor Universitas Baitur Rahmah. Kemudian terima kasih juga kepada Profesor Dr. Rika Ampuh Hadiguna yang saat sekarang adalah sebagai Kepala LPTIK Universitas Andalas. Bapak dan Ibu hadirin yang pada kesempatan pagi ini bergabung dalam meeting Zoom dalam rangka mengikuti National Webinar yang tema yang disampaikan oleh penyelenggara adalah berkaitan dengan perubahan paradigma dalam menyongsong era baru, keharusan bagi perguruan tinggi. Pertama tentu dalam keadaan bagaimanapun, walaupun dalam suasana COVID hari ini, kita tetap senantiasa menjadikan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah kita senantiasa diberikan kesehatan dan juga kesempatan sehingga kita bisa bergabung dalam webinar kita pada pagi ini. Salawat dan salam kita sampaikan kepada arwah junjung kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi. Bapak Prof. Fazli dan Pak Marsudi serta Pak Musliar dan Bapak Rikampu dan secara khusus juga Pak Dekan Fakultas Pertanian Pak Dr. Munzir Busnia. Pertama, atas nama pimpinan Universitas Andalas mengucapkan terima kasih banyak kepada semua penyelenggara dan panitia dan secara khusus juga terima kasih atas kesediaan dari Prof. Fazli dan Prof. Marsudi yang nanti memberikan materi yang berkaitan dengan apa tadi yang disampaikan oleh Pak Dekan.
Mudah-mudahan semua proses webinar kita ini tentu akan bermanfaat bagi kita. Sebelum itu, kami ingin menyampaikan Bapak dan Ibu, memang secara umum sebetulnya persoalan yang berkaitan dengan sistem pembelajaran daring selama ini, khusus Indonesia, sebetulnya secara konsep itu sudah lama. Saya masih ingat ketika misalnya Pak Rektor Unan, Pak Muslihat Kasim, dan juga Pak Profesor Jala, baik pada waktu beliau sebagai Dirjen dan juga Wakil Menteri, itu sudah menggagas semua agenda-agenda yang berkaitan dengan program pembelajaran daring. Begitu. Ternyata waktu itu memang karena kondisi normal, itu semuanya belum optimal dilakukan. Walaupun kita ketahui seperti Unan, Bapak dan Ibu, itu sepada satu konsep yang semua perguruan tinggi, terutama perguruan tinggi yang utama, itu telah menyelenggarakan dan punya program. Dan saya yakin semua kita tentu dengan kondisi hari ini menyesuaikan kembali, apalagi dalam konteks pembelajaran daring ke depan, ini berbagai tantangan dan juga hal yang apa yang perlu kita siapkan untuk mengantisipasi itu membutuhkan kebijakan-kebijakan baru. Apalagi dalam kondisi COVID hari ini, Bapak dan Ibu, sekarang semuanya dengan new normal dan juga era kebijakan baru yang akan tumbuh nanti, ini juga menjadi bagian yang harus kita sikapi bersama. Makanya momentum berkaitan dengan forum kita pagi ini mudah-mudahan bisa menjadi referensi utama bagi kita untuk melakukan kebijakan ke depan, khususnya di perguruan tinggi, dan lebih khusus lagi adalah di Universitas Andalas. Saya ingin juga sampaikan, sebetulnya pada waktu beberapa hari yang lampau, khususnya pada waktu bulan Ramadan, Prof. Asli juga secara khusus telah memberikan substansi dan materi berkaitan dengan bagaimana kita memanfaatkan teknologi informasi hari ini untuk mendukung proses pembelajaran ke depan. Tentu ini menuntut kesiapan kita semua, tidak hanya sarana pendukung yang disediakan, tapi juga bagaimana kita mengorientasikan semuanya kepada semua dosen, semua tenaga kependidikan, apalagi mahasiswa. Maka untuk itulah momentum kita pada pagi ini dengan webinar ini mudah-mudahan apa menyesuaikan kembali paradigma dari pembelajaran langsung selama ini dengan pembelajaran melalui daring yang kita lakukan, termasuk juga tentu tidak semua bisa kita lakukan secara utuh daring. Karena ada beberapa program studi yang juga menuntut optimalisasi di labor dan juga di lapangan. Nah, inilah kemudian yang harus kita lihat sebagai menggabungkan, mengkolaborasikan semua sistem itu ke dalam proses pendidikan akademik dan juga pendidikan non-akademik, termasuk juga kegiatan kemahasiswaan yang mesti kita lakukan. Maka pada kesempatan ini, dengan National Webinar pada pagi ini, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak kepada semua kita yang terlibat langsung, baik sebagai narasumber dan juga pembahas. Mudah-mudahan materi yang beliau-beliau sampaikan nanti memberikan manfaat dan referensi bagi kita untuk mengambil kebijakan ke depan. Karena bagi kita, Bapak dan Ibu, khususnya perguruan tinggi, apalagi menghadapi new normal, ini betul-betul kita sikapi dengan bijak. Mengapa demikian? Kalau misalnya kondisi normal, kita lakukan nanti mengambil kebijakan untuk mahasiswa datang ke kampus, salah satu antisipasi yang kita lakukan adalah menyiapkan semua instrumen, apalagi mengikuti protokol COVID yang kita lakukan. Makanya kita tidak ingin nanti ada tantangan, kita tidak ingin jangan terjadi misalnya setelah kita kembali ke kampus semua, kampus nanti menjadi apa namanya kluster baru. Itu yang mesti kita waspadai semua. Makanya proses pembelajaran dengan daring termasuk salah satu solusi yang dapat kita lakukan untuk mengatasi problem pembelajaran kita ke depan. Demikian yang dapat kami sampaikan, maka pada akhirnya atas nama kita bersama dengan ini webinar nasional dengan tema perubahan paradigma dalam menyongsong era baru, keharusan bagi perguruan tinggi, secara resmi kita buka dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Demikian yang dapat saya sampaikan, terima kasih banyak, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan pada Rektor Universitas Andalas, Prof. Iliandri yang telah membuka secara resmi kegiatan webinar nasional kita pada pagi hari ini. Tentu saja dengan harapan dengan adanya kegiatan ini bisa kita mendapatkan gambaran arahan bagaimana
kedepannya di perguruan tinggi ini. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuki kepada sesi seminarnya, webinarnya, di mana pada pagi hari ini telah hadir bersama kita dua orang narasumber yang sangat berkompeten membahas hal ini, dan juga nanti akan dibahas oleh dua orang pembahas. Baiklah, pertama kita mintakan kepada yang pertama adalah Profesor Fazli Jalal. Saya kira ini tidak perlu kita perkenalkan lagi karena semua kita tidak hanya di Universitas Andalas, di lingkungan pendidikan di Indonesia beliau sudah sangat terkenal karena pada tahun 2009 sampai 2011 beliau pernah menjadi Wakil Menteri Pendidikan dan juga sebelumnya berkiprah di berbagai kementerian di lingkungan di berbagai lingkungan, dan pada saat ini beliau diberi amanah menjadi Rektor Universitas YASI di Jakarta. Kita beri kesempatan nanti setelah ini kita beri selanjutnya baik. Kita beri kesempatan pada Profesor Marsudi. Yang pertama kita beri kesempatan kepada Prof. Fazli Jalal. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadi laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Pak Dekan, Pak Perta, Bapak Dr. Muzir, Pak Rektor Profesor Liandri, Prof. Marsudi, ya ini yang pakarnya sebetulnya beliau nih. Beliau ini memang pejuang IT dari dulu, saya tahu sekali, dan banyak sekali melakukan pembinaan IT pada guru-guru kita. Saya sebagai Dirjen PMPTK dulu merasa berutang budi pada beliau. Dan kita agak kecewa waktu itu Pak Marsudi ya, kenapa IT ditanggalkan dari mata pelajaran ya. Dan tapi sekarang sudah kembali masuk ke dalam sistem. Saya akan melihat lebih mikro, karena nanti tentu yang overall-nya bagaimana IT secara keseluruhan akan ditunjukkan oleh Profesor Marsudi. Tapi saya mempertanyakan sebagai sekarang rektor dan juga seorang dosen, sebetulnya seberapa besar peluang, tapi juga sekaligus ancaman terhadap IT ini terhadap daya saing kita sebagai dosen, daya saing kita di program studi, daya saing kita di kelembagaan universitas atau lembaga yang lain. Karena sekarang dengan adanya kompetensi sadar bahwa ternyata jarak tidak berarti, bahasa bisa ditranslate, orang bisa belajar kemana saja. Dan ini memang menggoncang kita, dan mahasiswa makin sadar bahwa ilmu itu ada di mana-mana. Ternyata apa yang diajarkan dosen bisa didapat satu semester dari dosen, bisa dapat dalam 1-2 minggu oleh mereka dengan pencarian sendiri. Malah dengan cara yang lebih menarik dan lebih cocok dengan kemampuan dan kecepatan belajarnya. Karena itu saya memang akan mengulang sedikit apa yang pernah saya sampaikan pada waktu dialog dengan teman-teman di UNAN. Harapan saya agar ini nanti didiskusikan lebih dalam dimanapun institusinya Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu berada, karena masalahnya memang tidak sesederhana yang kita duga. Berkembangnya TI ini, kalau dulu kita masih menyebut secara jargonistik apa revolusi industri 4.0, kita mengerti bagaimana pentingnya pemahaman terhadap internet karena semua akan dimasukkan ke dalam internet, Internet of Things, kemudian munculnya artificial intelligence, augmented reality, kemudian juga 3D printing yang dengan segala kecanggihannya, dan juga yang tidak kalah penting adalah juga apa yang disebut juga dengan virtual reality yang banyak memudahkan proses-proses pembelajaran. Karena itu saya menyajikan sedikit dulu, cepat-cepat saja, apa yang dulu saya sudah sampaikan, tapi tolong nanti kita diskusikan dengan Prof. Masudi, apa dampak daripada berbagai open course yang disediakan? Hah? Ini udah slide show.
Halo, slide show saya sudah kelihatan? Sudah kelihatan, Prof. Sudah, ya. Terima kasih. Nah, jadi dengan adanya berbagai tawaran di dunia, malah tidak berbayar, mereka hanya memberikan saja apa yang mereka ajarkan, mereka rekam dengan baik, mereka apalagi sekarang dengan PJJ, mereka sudah miliki semua, dengan berbagai modalitas, mereka taruh di internet, apakah di YouTube atau di modalitas yang lain, dan ini terbuka lebar, gratis, diakses oleh siapa saja. Baik dari universitas terkenal seperti MIT, maupun yang ada di dalam negeri, UI, UGM, dan lain-lain. Dan ini sangat kaya, apa saja kita bisa pelajari, bisa tersedia dengan cepat bagaimana cara belajarnya dari rumah itu, silabusnya sangat jelas, lebih jelas kadang-kadang dari kita membuat RPS kita, readings-nya jelas, mana yang dari buku, babnya, mana yang dari jurnal, lecture videonya tersedia sangat kaya, kemudian sumber-sumber lain mereka sediakan. Dan itu gratis, ya. Gratis, dan kapan saja bisa diakses, ya. Nah, ini juga bukti bahwa hal ini sudah terjadi di Indonesia, walaupun ini mereka belum mengadres secara khusus kepada masyarakat di luar kampusnya, tapi apa yang diajarkan di kampus sudah dimasukkan ke dalam sistem mereka, dan ini dibuka aksesnya kepada siapa saja. Dan ini saya kira akan memajukan pendidikan di Indonesia. Tapi yang akan menjadi masalah kita nanti, tapi juga rujukan kita kalau kita mau mencari best practice, adalah tersedianya MOOCs ini, Massive Online Open Course. Yang besar itu sekarang ada tiga, jadi Udemy, edX, dan Coursera. Sebagian Bapak-Bapak dan Ibu sudah... Ini, apa, Prof, izin slide-nya enggak jalan, cuma tampil, cuma enggak jalan, Prof. Bapaknya. Oh, enggak. Sekarang tuh enggak jalan ya? Ya, masih di slide pertama ini. Coba di slide show kan mungkin, Prof. Saya sudah slide show kan ini. Tapi enggak jalan ya? Enggak jalan, apa, Prof. Oke. Jadi itu mungkin ceritanya udah slide keempat, tapi ini baru tampilnya masih slide pertama juga, apa ya? Saya Bu Yuli bisa ditampilkan dari komputernya Bu Yuli? Halo Bu Yuli, saya keluar aja sekarang dulu. Kemudian ada staff saya yang mendampingi. Tapi artinya gini lah, sambil menunggu dari tampilan itu karena kita sangat bergantung pada ini. Ada tiga hal ini, jadi ada Udemy, ada edX, ada Coursera. Kenapa ya? Saya coba lagi lah. Tampil, slide-nya sampil, Prof, tapi enggak jalan apanya. Enggak jalan ya? Ya, enggak slide show apanya. Sekarang enggak jalan juga? Enable editing diketik, Pak. Oh. Klik di apa ya, kembali ke ini dulu ya. Enable editing yang di atas ini, enable editing yang di kuning itu, Prof. Di atas. Okay. Di atas coding yang di more. Yang ada, yang di tengah itu enable editing. Nggak ada di sini nih, ada pauser. Atau gimana kalau ke Prof. Mas Sudi aja dulu, sambil saya membereskan ini, ya, supaya jangan sampai mengganggu waktu. Ya. Oke, silakan dulu Prof. Mas Sudi. Mana tahu saya bisa meringkas, tidak perlu mengeluarkan lagi sebagian dari ini. Silakan dulu Prof. Mas Sudi, maaf. Prof. 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 Marsudi. Ya. Baiklah. Saya dulu. Ya, saya dulu ya Pak. Kita perkenalkan dulu Prof. Baiklah kita sebelum ke Prof. Pasti jalan kita. Ini ada dan. Kepada Prof. Marsudi Wahyu Kisworo,
Baiklah, kita perkenalkan, beliau merupakan seorang ahli IT. Ini merupakan profesor pertama di Indonesia teknik informasi. Dan banyak berkiprah di berbagai hal. Ini kita lihat dari CV-nya, doktornya, master dan doktornya dari Curtin University, Australia. Kemudian pernah menjadi rektor di berbagai institusi. Terakhir beliau menjadi rektor di Perbanas selama 2 periode dan juga menginisiasi berdirinya Universitas Paramadina dan sebelumnya. Dan yang fenomenal itu, dan ini menjadi apa, beliau merupakan salah satu saksi ahli pada sengketa Pilpres, saksi ahli IT KPU pada sengketa Pilpres tahun 2019 yang lalu. Dan dengan sangat beliau memaparkan berbagai hal di dalam kita lihat di dalam sidang sengketa Pilpres tersebut. Dan ini kehadiran beliau tidak lepas juga dari ini budi baik yang di Profesor Weri Darta Taifur yang telah menghadirkan beliau bersama kita pada pagi hari ini. Baiklah, tanpa memperpanjang mukadimah, kita beri kesempatan secukupnya kepada Prof. Marsudi untuk memaparkan presentasinya. Silakan, Prof. Terima kasih, Prof. Munsir. Innalhamdulillah wa syukurillah salatu wassalamu ala rasulillah wa sallatu ala ilaha wa ta'ala wa syarikala wa sallatu ala Muhammad rasulullah nabi abad. Bapak-Ibu sekalian, pada kesempatan ini sebetulnya saya sudah set untuk jadi pembicara yang kedua, tapi karena ujuk-ujuk masuk yang pertama, jadi mungkin ada beberapa slide harus saya adjust ini. Tapi dari apa yang disampaikan oleh Pak Rektor, kemudian oleh Pak Prof. Fasli sebentar tadi, izinkanlah saya menyampaikan pikiran saya mengenai bagaimana kampus masa depan yang tidak hanya sekedar bicara menghadapi masalah yang kita hadapi sekarang, yaitu COVID, tapi mungkin suatu saat kan menghadapi masalah-masalah yang lain. Demikian juga ketika menghadapi tantangan yang tadi oleh Prof. Fasli disebut mengenai yang open on banyak di mana-mana emosi. Nah, karena itu izinkan saya menyampaikan beberapa slide yang menjadi pandangan saya. Koreksi sedikit, di brosur saya sebutkan Rektor Perbanas, saya sudah berhenti sebagai rektor setahun 2018 di Perbanas, kemudian saya sempat menjadi rektor di Universitas Trilogi, dan saat ini saya menjadi komisaris independen di PT Telkom. Telekomunikasi Indonesia. Baik, Bapak-Ibu sekalian, peserta webinar kali ini. Jadi, ke depan, gara-gara adanya COVID ini, akan terjadi mega shift yang saya sebut 4 consumer mega shift. Ada 4 mega shift atau 4 pergeseran besar di dalam perilaku kita sehari-hari. Mega shift yang pertama adalah lifestyle stay at home. Artinya semua nanti pengennya dikerjakan dari rumah. Belajar di rumah, bekerja di rumah, belanja di rumah, karena adanya social distancing. Kenapa? Karena diyakini bahwa virus ini tidak akan hilang, akan ada terus seperti virus-virus yang lain yang akan merubah cara hidup kita, sehingga lifestyle kita akan berubah. Nah, kemudian negatif yang kedua adalah timbulnya masyarakat yang lebih empati. Kita lihat bahwa banyaknya korban virus ini telah melahirkan masyarakat baru yang penuh empati. Semua tiba-tiba bergerak memberikan bantuan sosial dan sebagainya. Bukan hanya pemerintah, tapi seluruh masyarakat sipil. Bahkan kami di Telkom, kebetulan saya sekarang komisaris independen di Telkom, itu seluruh THR dari seluruh karyawan disumbangkan kepada pemerintah untuk mengatasi virus ini. Jadi kemarin Telkom itu adalah salah satu BUMN yang tidak menerima THR, karena apa? THR-nya semua disumbangkan untuk mengatasi COVID. Tapi
di yang lainnya juga begitu, timbulnya solidaritas sosial yang lebih tinggi, masyarakat yang lebih welas asih dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, megasif yang ketiga adalah go virtual. Artinya karena adanya upaya-upaya menghindari kontak fisik, maka platform-platform digital dan platform virtual, baik untuk transaksi, baik untuk kesehatan, termasuk untuk pendidikan, akan menjadi tren ke depan. Nah, yang keempat adalah, megasif yang keempat disebut adalah, kita akan, kalau kita lihat hierarki Maslow, dulu kita berada selalu maunya di atas, di puncak. Aktualisasi diri itu yang penting. Ternyata sekarang disadari bahwa bukan itu yang terpenting. Yang terpenting adalah makan, kesehatan, dan keamanan jiwa raga. Jadi akhirnya orang kembali ke bottom lagi. Buktinya apa? Sekarang orang takut ke mall, bahkan ke masjid pun takut. Ya. Jadi kenapa? Karena virus ini memang kata orang tidak semematikan demam berdarah, tetapi karena daya tularnya begitu hebat, korbannya bisa menjadi luas. Kita lihat di hampir 124 negara sekarang mengalami problem ekonomi gara-gara virus ini. Belum pernah dalam sejarah dunia sebuah penyakit yang lebarnya meliputi seluruh dunia dan korbannya adalah bukan hanya masalah jiwa, tapi juga masalah ekonomi. Nah, empat megasif ini yang harus kita antisipasi ketika kita menghadapi kehidupan masa depan. Nah, saya akan fokus di megasif yang pertama, yaitu stay at home lifestyle dan go virtual. Ini akan menjadi bagian penting dari dunia kita, khususnya kalau kita bergerak di bidang pendidikan. Nah, megasif ini, dua hal ini mendorong kepada sebuah penciptaan teknologinya sebetulnya sudah ada, tapi kemajuan teknologi yang baru ini yang membuat nanti dua megasif tadi menjadi sebuah kenyataan yang mudah. Ada 12, tapi saya tidak akan bahas 12-12-nya, saya bahas yang paling penting-penting saja. Yang pertama adalah mobile internet. Kita memang sudah lama kita menggunakan gadget semacam ini ya, kita punya HP semacam ini, yang memungkinkan kita berinternet secara mobile. Tapi apa yang terjadi? Sekarang ini dunia mobile internet itu masuk ke generasi kelima, atau disebut sebagai 5G. 5G ini kecepatannya 100 kali lebih cepat dari 4G yang kita punya sekarang. Sekedar gambaran saja untuk Bapak-Ibu yang backgroundnya bukan IT, seberapa cepat 5G itu. Kalau dengan 4G yang kita punya sekarang itu, kita mendownload lagu MP3 itu kira-kira perlu waktu 2 menit untuk satu lagu. Tapi dengan 5G itu nanti hanya 1 detik. Artinya apa? Begitu kita tekan enter, itu lagu sudah ke-download semua. Saking cepatnya. 100 kali dari 4G itu juga kira-kira 50 kali dari flash disk. Artinya flash disk yang kita bawa kemana-mana karena internet sekarang lambat, nanti tidak penting lagi. Kenapa? 5G itu 20-50 kali lebih cepat dari flash disk kita. Bandwidth-nya lebih besar sehingga memungkinkan kontak-kontak video seperti ini akan menjadi biasa. Jadi ke depan itu nanti orang kalau telepon bukan sekedar ada suara, tapi juga ingin lihat wajah. Media sosial seperti WhatsApp, di berbagai macam WhatsApp grup itu kan yang kita bicarakan bentuknya teks. Ke depan, karena bandwidth-nya begitu lebar, maka WhatsApp itu mungkin bentuknya tidak lagi percakapan teks, tapi percakapan video seperti ini. Jadi WA-WA grup itu nanti isinya adalah seperti webinar kita. Webinar kita ini karena kita masih menggunakan teknologi 4G, masih terbatas. Pesertanya mungkin kalau lebih dari 200 mungkin sudah problem. Tapi dengan 5G nanti mungkin bisa ribuan peserta. Kita bisa bayangkan kalau sekarang kita menggunakan video conference seperti ini untuk mengajar paling hanya untuk 50-100 mahasiswa, ke depan dengan 5G itu bisa ribuan mahasiswa kita ajar dengan menggunakan teknologi ini. Dan yang menarik adalah baterainya juga, konsumsi baterainya sangat rendah. Diperkirakan 10 kali lebih awet baterainya dibandingkan dengan 4G. Artinya apa? Kalau sekarang itu kita nge-charge HP kita itu setiap hari, dengan 5G nanti HP itu kita charge seminggu sekali. Bahkan beberapa vendor itu sudah menemukan baterai yang di-charge itu setahun sekali. Jadi kalau kita punya HP nggak perlu lagi bawa-bawa power bank, nggak perlu bawa charger. Kenapa? Karena baterai kita charge setahun sampai kita lupa, sampai chargernya hilang, baru perlu di-charge lagi. Nah, inilah kecepatan-kecepatan yang akan ada dalam 5G. Telkom sendiri sebetulnya merencanakan akan menggelar 5G ini di Indonesia itu tahun 2020 ini.
Tapi karena kita ketabrak virus, saya belum tahu nanti apakah akan ada penundaan sampai tahun berapa. Tapi target Telkom masih tetap paling lambat 2021 itu di ibu kota provinsi ini sudah menggunakan 5G. Nah, pertanyaannya mungkin berikutnya, mahal dong? Ternyata juga tidak. 5G ini sangat-sangat murah. Bahkan dikatakan hampir gratis. Kita lihat kecepatan internet itu sekarang, kalau kita beli, kalau dulu kan 1 rupiah itu 1 kilo. Sekarang 1 rupiah itu 1 mega. Jadi sekarang internet itu sudah 1000 kali lebih murah dibandingkan tahun 2010. Dengan 5G nanti tahun 2025, itu para ahli telekomunikasi dunia meramalkan internet itu akan gratis. Jadi sekarang yang mahasiswa mengeluh karena nggak punya kuota itu nanti 2025 dengan 5G sudah nggak ada lagi. Kenapa? Karena dengan 1 rupiah nanti bisa dapat, ya gratis itu tidak nol dalam arti, jadi gratis dalam bentuk, artinya gratis dalam tanda kutip ya. Artinya kalau 1 rupiah nanti bisa dapat 1 giga. Sekarang 1 rupiah 1 mega, nanti 1 rupiah itu 1 giga. Artinya kalau kita punya uang 500 rupiah saja, atau 1000 rupiah, itu dapat 1 tera. Bisa dibayangkan dengan 1 tera itu kita bisa vicon begini setiap hari, dengan hanya uang 1000 rupiah. Saking murahnya. Jadi sampai disebut gratis saking murahnya karena per setiap 1 giga itu hanya 1 rupiah. Nah ini adalah teknologi pertama yang akan mempengaruhi pendidikan kita. Akibatnya nanti dengan mudahnya connectivity tadi, kita akan hidup dalam dunia yang hyper-connected. Sekarang ini kita sudah connected. HP, jam pintar, dan sebagainya. Tapi nanti akan lebih lagi. Mungkin nanti kacamata kita akan ada sensornya, baju kita, dan sebagainya akan semua, termasuk peralatan-peralatan rumah tangga kita akan connected, nah, termasuk peralatan-peralatan di kampus kita. Nah, yang kedua, teknologi yang kedua adalah ditemukannya otomasi dari pekerjaan-pekerjaan yang dulu dilakukan oleh manusia atau knowledge work. Knowledge work itu sekarang mulai digeser ke dikerjakan oleh mesin. Kita sudah tahu namanya data analitik dan sebagainya. Kita tahu tadi Prof. Fasli Jalan menyebut penerjemahan. Sekarang nanti akan ada beberapa video tentang bagaimana penerjemahan secara otomatis dan sebagainya. Sehingga sekarang dikatakan bahwa kalau dulu itu kemampuan otak manusia itu tidak bisa diotomasikan, ke depan itu tidak ada lagi batas seperti itu. Otomasi atau komputerisasi itu akan melampaui kecerdasan-kecerdasan manusia. Nah, ini contoh, karena misalnya di Amerika itu perusahaan-perusahaan kantor-kantor pengacara sekarang sudah menggunakan machine learning untuk mempelajari berbagai macam kasus dan menyiapkan pidato-pidato. Kemudian MD Anderson itu salah satu rumah sakit di Amerika menggunakan IBM Watson untuk mendiagnosa kanker dengan akurasi 96%. Di video ini bagaimana sebuah operasi bisa dilakukan full oleh robot misalnya. Nah, artinya apa? Kemampuan manusia itu bukan lagi suatu batasan untuk berkreasi. Dari sisi engineering perspektif, dari perspektif engineering, perspektif ahli komputer, bagaimana menciptakan komputer yang pintar, yang cerdas, itu otak manusia, kecerdasan manusia bukan lagi batasan. Tadi Prof. Fasli Jalan menyebutkan mengenai penerjemahan bahasa. Kalau dulu penerjemahan bahasa itu dilakukan secara teks dengan Google Translate, misalnya kita ketik, diterjemahkan ke dalam bahasa yang lain. Sekarang kita sudah bisa. Misei is not only a smartwatch translation machine. It is beautiful, light, and portable. It will refresh your understanding of the world and enrich your imagination of exotic travel. Hello. Hi. 这是你第一次来中国吗? Is this your first time to China? Yes. Actually, China is more beautiful than I imagine. 中国比我想象的更美丽。中国。 Nah, alat ini Bapak-Ibu sekalian sudah dijual di pasaran. Kalau kita dibeli di penjual-penjual online, itu sudah dijual harganya 700.000 bisa 5 bahasa PBB. Jadi kalau Bapak-Ibu jalan-jalan ke Tiongkok, misalnya nggak perlu belajar bahasa Mandarin,
cukup kita ngomong bahasa Inggris, alat AI akan menerjemahkan dalam bahasa Mandarin, dan yang menjawab bahasa Mandarin akan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kalau kita nggak mau beli alat di HP, kalau Bapak-Ibu pakai Android atau iPhone, Bapak-Ibu bisa download Microsoft Translator. Jadi translator buatan Microsoft, itu bahkan bisa semua bahasa, termasuk dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Jadi waktu umroh tahun yang lalu, sebelum COVID itu, saya install itu di Android saya. Kemudian waktu saya belanja-belanja di Pasar Seng itu cukup ngomong bahasa Indonesia saja, diterjemahkan bahasa Arab oleh alat ini. Bisa 27 bahasa karena kita bisa download modulnya. Artinya, betul sekali sampaikan Prof. Fasijara tadi, bahasa bukan lagi penting ke depan itu. Kenapa? Suatu saat bahkan mungkin kita akan punya chip ditanam di otak kita, chip ini bisa menerjemahkan semua bahasa. Jadi kalau kita ketemu dengan teman kita dari Itali, dia bisa dia bicara bahasa Itali, masuk ke otak kita dalam bahasa Indonesia, kita ngomong bahasa Indonesia, masuk otak kita, otaknya dia dalam bahasa Itali. Itu bukan suatu hal yang mustahil, itu sudah eksperimen-eksperimen itu sudah hampir pada tahap komersialisasi. Nah, berikutnya lagi adalah tumbuhnya Internet of Things. Sekarang segala macam benda itu punya sensor yang bisa berhubungan dengan internet. Kalau dulu itu yang berinternet itu adalah komputer ke komputer, HP ke HP, sekarang semua benda. Bahkan kalau Bapak-Ibu punya jam pintar seperti yang saya pakai ini, jam pintar ini bisa mendeteksi kondisi kesehatan saya, bisa mendeteksi ECG jantung saya, dan katanya, alhamdulillah saya belum pernah kena ya, satu jam sebelum terjadi serangan jantung, jam ini sudah memberitahu, hati-hati, satu jam lagi kamu serangan jantung, sehingga kita bisa datang ke rumah sakit, dan kemudian di treatment sehingga serangan jantungnya tidak jadi. Jadi alat ini, jam ini, IoT ini sudah begitu pintarnya ya. Dan sekarang perkembangannya, kalau kita lihat grafiknya itu sudah sangat luar biasa, hampir semua benda sekarang connected dengan yang namanya Internet of Things. Nah, ini contoh bagaimana Internet of Things yang berbentuk jam, bisa berkomunikasi dengan telepon seluler kita, bisa memonitor kondisi kesehatan, bisa membaca pesan kita, bahkan bisa mengendalikan alat-alat di rumah. Jadi alat-alat di rumah saya, TV saya, AC di rumah saya, kemudian alarm di rumah saya, itu saya kendalikan cukup dari sini saja. Tidak perlu secara manual, kadang-kadang saya cukup bicara saja dengan menggunakan teknik teknologi Siri-nya Apple, dia bisa menyalakan TV pada channel apa, dan sebagainya. Mematikan AC, menurunkan temperatur AC, dan sebagainya, bisa dikendalikan dengan satu benda seperti ini. Nah, inilah kemajuan Internet of Things yang sekarang menjadi tren di mana-mana. Nah, yang ketiga adalah teknologi cloud. Sekarang ini kita harus punya sistem computing ada di premis kita. Kampus-kampus harus punya server, punya data center. Nanti ke depan tidak perlu lagi. Dengan adanya 5G yang sangat cepat tadi, semua kita lempar di cloud saja. Kita tidak perlu punya data center. Kenapa? Karena kecepatan downloadnya 5G itu lebih cepat dibandingkan dengan flash disk. Artinya apa? Kalau kita punya infrastruktur di cloud yang tidak perlu kita beli, kita cukup sewa saja, per use, per pemakaian saja, itu tidak kalah kecepatannya dan segala macam performance-nya dibandingkan dengan kita punya di kampus kita sendiri. Nah, teknologi cloud ini nanti semua mulai dari lampu merah, traktor, mesin, sampai ke sistem komputasi, sistem-sistem di dalam kampus, sistem administrasi kampus akan menjadi tren yang namanya cloud computing atau fog computing. Nah, yang berikutnya lagi, yang kelima adalah robot-robot yang sangat cerdas. Jadi, ini adalah sebuah video bagaimana robot-robot yang merakit mobil di salah satu pabrik mobil di Eropa. Di sana tidak ada satupun manusia. Semua dikerjakan oleh robot, mulai dari ngelas, masang sekrup, nekuk logam, dan sebagainya. Dan robot ini robot yang sangat cerdas, bukan seperti robot yang zaman dulu yang hanya bisa mengerjakan satu pekerjaan. Di sini dia bisa melihat kalau sekrupnya belum dipasang, maka dia ambil sekrup. Kalau lasnya belum, dia las. Jadi persis robot ini seperti seorang manusia yang bisa melihat, bisa merubah apa yang harus dikerjakan, dan mereka bisa bekerja sama dengan satu sama yang lain. Karena itu tidak heran kalau Foxconn ini adalah salah satu pabrik laptop terbesar di Tiongkok. Jadi kalau kita beli laptop itu mau mereknya apapun itu di
Cina sana hanya 4 pabriknya. Mau merek apapun, pabriknya keluarnya dari salah satu dari 4 pabrik ini. Yang terbesar namanya Foxconn. Foxconn itu dalam 3 tahun ke depan merencanakan akan memproduksi 1 juta robot untuk menggantikan 1 juta pegawainya dia. Jadi 3 tahun yang akan datang itu laptop-laptop kita itu bukan lagi manusia yang merakit, tapi dirakit oleh robot-robot ini. Kenapa? Karena targetnya Foxconn adalah dalam 3 tahun dia akan membuat 1 juta robot yang menggantikan 1 juta pegawai di pabrik-pabriknya dia. Makanya ya nggak tahu apakah gara-gara itu banyak orang Tiongkok pada cari kerja di Indonesia karena di kampungnya di sana dia diganti sama robot, jangan-jangan gitu. Nah, yang ke-6 adalah otonomi, artinya kendaraan-kendaraan yang bisa bergerak sendiri. Jadi sebagai contoh misalnya Uber itu sudah mulai mengoperasikan taksi-taksi tanpa sopir. Berapa waktu yang lalu ketika saya ke San Francisco, ke California, di San Francisco itu kalau kita pesan Uber itu bisa memilih mau pakai sopir atau nggak pakai sopir. Kalau kita memilih tidak pakai sopir, harganya lebih murah. Jadi, tapi agak horor juga ya, saya dengan istri saya duduk di jok belakang itu, tapi tiba-tiba di depan nggak ada sopirnya, mobilnya jalan sendiri, setirnya muter-muter sendiri. Kalau di kampung saya di Jawa Timur pasti dibilang ada jinnya di situ gitu ya. Jadi tapi ini sudah mulai banyak, bukan hanya taksi ya, bahkan di Eropa itu truk-truk dan bis-bis mulai dioperasikan tanpa sopir. Ini adalah salah satu truk yang tidak dikemudikan oleh manusia. Kita lihat di situ sopirnya sudah menggunakan autopilot, dia tinggal monitor saja, kemudian dia bisa santai-santai, dan robot yang ada di kemudi itu yang dibimbing oleh peta, misalnya Google Map, dia mengendalikan perjalanan mobil ini. Kalau mau diambil alih manual juga seperti ini, bisa. Nah, bukan hanya truk, tapi bahkan Navia itu sudah mengoperasikan, sekarang itu sudah ada bis di Lyon, di Paris itu, di Prancis, itu ada 5 bus station yang sudah menggunakan bis tanpa sopir. Di kampus saya, di Curtin University di Perth, nanti kalau Bapak-Ibu jalan sana, itu sudah mulai ada satu halte untuk bis yang tanpa sopir. Tapi masih bisnya masih sekitar kampus. Belum sampai ke kota. Karena mungkin ada masalah-masalah perizinan dan sebagainya. Nah, yang berikutnya lagi adalah drone. Teknologi drone itu akan begitu advance. Kalau sekarang drone itu kita pakai untuk main-main, untuk foto dan sebagainya, untuk hobi. Drone ke depan itu akan menjadi alat transportasi. Misalnya Amazon itu sudah menggunakan drone untuk delivery dari barang-barangnya. Artinya, nanti kalau di tempat kita sekarang ada kita ngirim barang pakai GoSend, 2-3 tahun lagi mungkin kita nggak perlu ada GoSend, nanti kita pakai drone saja, dan kalau kita ngirim barang, drone-nya itu yang akan membawa barang kita ke tujuan. Demikian juga kalau kita belanja dari toko online, dikirimnya tidak lagi pakai GoSend atau pakai GrabSend, tapi dikirimnya oleh dengan menggunakan drone yang ada di video ini. Nanti slide-nya nanti akan saya share di cloud, sehingga Bapak-Ibu nanti bisa nonton filmnya lebih lengkap lah. Ini saya, karena waktunya, karena terbatas waktu, film tidak saya putar keseluruhan. Tapi nanti bisa di-download. Jadi drone kita bisa digunakan oleh analisa, jadi kalau dulu inspeksi itu dilakukan oleh seorang mandor yang jalan-jalan keliling dan sebagainya, sekarang dengan menggunakan drone. Saya dengan beberapa teman-teman dari ITB itu membuat eksperimen drone digunakan untuk memonitor sawah. Jadi di Banten, di ini Fakultas Pertanian ya, mungkin jadi cocok, mungkin kita coba nanti juga di UNAN ya. Di Banten itu kami punya ladang jagung kira-kira 2.000 hektar, tapi 2.000 hektar itu yang memonitor bukan petani yang bawa cangkul. Petaninya itu pegang gadget. Kenapa? Yang memonitor itu drone yang keliling di ladang jagung tadi. Kemudian dipasang sensor-sensor IoT yang memonitor apakah jagungnya perlu pupuk apa, perlu air atau tidak, dan sebagainya. Semua dikendalikan dengan menggunakan gadget. Jadi petani masa depan tidak lagi bawa cangkul, tapi petani masa depan pegang gadget seperti ini, karena semua dikendalikan dengan menggunakan gadget seperti ini.
nanti kapan-kapan kita bisa sharing di Aceh itu kerjasama kami dengan Unsyah itu digunakan untuk di perkebunan dari minyak atsiri yang ada di sana di Aceh dengan Unsyah ya. Nah, mengingat itu semua, maka seperti apa manusia yang dibutuhkan? Nah, ini ada kaitannya nanti dengan kita bagaimana kampus menyiapkan. Kalau pada masa lalu sampai sekarang, yang kita didik, kita harus mendidik seorang yang highly skilled engineer. Makanya dididiklah pinter segala macam. Pinter ngitung, pinter menghafal, pinter mengarang, pinter menganalisa. Tapi ternyata ke depan itu tidak lagi perlu seperti itu. Kenapa? Karena menghitung, menganalisa, mengendalikan, merakit, dan sebagainya itu dikerjakan oleh mesin. Entah itu namanya komputer, entah itu namanya robot. Manusia ada di mana? Manusia harus bergerak di atas. Karena itu yang harus kita didik nanti adalah bukanlah highly skilled engineer lagi, tapi highly skilled innovator. Orang-orang yang inovatif yang bisa mengendalikan manusia dan mengendalikan mesin. Jadi kalau kita sekarang mendidik, di pertanian kita mendidik para engineer di bidang pertanian, nanti diganti oleh IoT, diganti oleh drone semua mereka. Kalau kita mendidik seorang programmer bahkan, programming ke depan itu tidak lagi dilakukan oleh manusia. Di bidang IT, programming dilakukan oleh komputer. Sampai sekarang itu banyak sekali tools yang kita cukup mendengarkan kita berbicara, dia bisa membuat aplikasi misalnya. Dan bidang-bidang lain. Termasuk bidang kedokteran. Kalau kita di Fakultas Kedokteran mendidik orang ahli bedah dan sebagainya, mungkin dunia ke depan itu yang membedah itu robot, tidak lagi ada manusia. Nah, jadi di sini saya menurut kalau istilah saya, ke depan itu manusia kembali kepada kitohnya. Manusia itu kan khalifah Allah. Kita semua tahu ya, maka manusia itu khalifah Allah. Karena itu tidak pantas bagi manusia itu untuk bekerja merakit. Tidak pantas bagi manusia itu bekerja menghitung. Tidak pantas bagi manusia itu bekerja menganalisa. Tidak pantas bagi manusia itu bekerja melakukan pekerjaan-pekerjaan yang low level. Itu semua pekerjaan mesin, pekerjaan robot. Tugas manusia sebagai wakil dari Allah di bumi adalah mencipta, menciptakan, mengendalikan, menguasai. Nah, karena itu nanti ke depan itu kita harus menghasilkan lulusan-lulusan yang innovator-innovator ini yang menguasai seluruh mesin, menguasai seluruh problem tanpa perlu dia bisa melakukan pekerjaan teknis. Nah, bagaimana kita mencetaknya? Ini ada kaitannya dengan bagaimana kita membuat kampus kita ya. Kita sekarang kita sadari bahwa perguruan tinggi itu diciptakan abad ke-11 dengan adanya Cambridge dan Oxford itu kampus yang paling tua. Bahkan ada yang mengatakan sebetulnya sebelum abad ke kalau menurut Cak Nur itu abad ke-7 sudah abad ke-8 itu sudah ada universitas di Baghdad namanya Nizamiyah. Nizamiyah itu universitas pertama di zaman Khalifah Abbasiyah. Nah, tapi kita ambillah kita percaya abad ke-11 lah universitas yang kita kenal seperti sekarang yang ada dosennya, ada mahasiswanya, ada kelas-kelasnya, ada fakultas, ada jurusan itu abad ke-11 dulu sudah ada. Nah, kampus ini bekerja dengan kalender agraris abad ke-19. Makanya ada konsep semester. Semester kemudian ada break di antara semester itu kan mengikuti masa tanam. Jadi ketika masa tanam, masa panen itu kan terjadi pada waktu break-break di masa tanam itu. Yang kita ikuti sampai sekarang. Nah, bayangkan sebuah pendidikan dirancang di abad 11, bekerja dengan kalender abad 19, harus menghasilkan lulusan yang bekerja di abad 21. Lulusan yang kita didik di UNAN ini nanti akan bekerja di abad 21. Tapi yang kita gunakan adalah paradigma abad ke-11. Nah, ini kan kacau balau, makanya ini tidak lagi sesuai. Jadi kita harus rombak pendidikan. Merubahnya bagaimana? Ini saya punya tema, ini mohon maaf saya bukan ahli pendidikan, jadi mungkin nanti Prof. Asli kalau salah-salah, namanya Profesor Komputer ngomong pendidikan salah itu nggak boleh dimarahin. Ya. Saya katakan ke depan kalau kita bagaimana menghasilkan itu, kita harus melakukan namanya grid unbundling. Yang pertama adalah meng-unbundle elemen kuliah dengan mata kuliah. Kenapa ini terjadi? Coba kita lihat. Di antara mata kuliah-mata kuliah kita, ada berapa banyak item yang overlap. Satu subjek di mata kuliah ini diulang lagi di tempat lain. Kenapa? Karena satuan terkecil kita adalah mata kuliah. Jadi misalnya di bidang komputer ya, mata kuliah software engineering.
itu separuhnya itu ada di mata kuliah sistem analisis dan desain, diulang lagi gitu. Dan mungkin di tempat-tempat lain juga sama ya, mungkin di tempat Bapak Ibu silahkan dilihat mata kuliah-mata kuliah itu pasti ada beberapa, makanya kita mengenal namanya sequence. Kenapa? Karena sequence itu sebenarnya ada beberapa yang diulang. Nah, kalau kita bisa unbundle elemen-elemen kuliah dengan mata kuliah, sehingga mata kuliah itu menjadi moduler, modul-modul saja, sehingga tidak diulang, maka akan terjadi efisiensi yang luar biasa. Kemudian kedua adalah melepas kaitan antara mata kuliah dengan ijazah. Nah, maksud saya itu begini. Sekarang kalau saya mau jadi sarjana pertanian, maka saya harus ikut mata kuliah A, B, C, D, sampai 144 SKS. Sudah dicetak seperti itu. Jadi kalau mengikuti itu namanya sarjana pertanian. Padahal ke depan itu untuk menghasilkan seorang innovator yang harus kita ciptakan adalah mahasiswa yang bisa mencetak puzzle-nya sendiri. Dia bisa meramu mata kuliahnya yang diambil sendiri. Nah karena Bapak Ibu ini ada di Sumatera Barat ya, kayak di restoran Padang lah. Restoran Padang itu semua makanan digelar, mahasiswa tinggal ngambil sendiri-sendiri. Yang seneng kolesterol ya makan tunjang gitu ya, yang seneng asam urat makan daun singkong gitu. Jadi mata kuliah semua digelar sehingga mahasiswa itu tidak terikat lagi pada program studi. Ini yang ketiga. Jadi mahasiswa UNAN tidak ada mahasiswa UNAN prodi pertanian, teknologi pertanian, agronomi tidak ada lagi. Silahkan mereka mengambil mata kuliah apa saja yang sesuai dengan masa depan dia. Jadi mahasiswa dilepas dari program studi. Artinya kampus itu nanti hanya punya dosen dan punya mata kuliah, tetapi mahasiswa boleh mengambil sendiri apa saja. Ini sudah terjadi di yang disebut profesi tadi, di MOOC tadi. Di MOOC-MOOC itu misalnya di Coursera atau di Udemy itu, mahasiswa boleh mengambil mata kuliahnya sendiri, merakit sendiri. Kalau saya mau jadi data scientist, maka saya ambil mata pelajaran ini. Kalau saya mau jadi marketing, saya ambil ini. Silakan mereka merakit sendiri. Nah, tugas kita sebagai dosen hanya menjadi fasilitator, mengarahkan. Kalau ingin jadi ahli ilmu tanah yang hebat, tapi menguasai juga tentang teknologi, kira-kira ini loh yang diambil. Gitu. Jadi persis seperti kita nanti itu jadi kayak pelayan restoran, memberikan rekomendasi, Pak, kalau Bapak nanti makannya tunjang, sebaiknya minumnya untuk mengurangi kolesterolnya, minumnya buah naga ya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, jadi mahasiswa juga dilepas dari program studi. Nah, yang keempat, ini adalah dosen itu harus kita lepas dari kampus tertentu. Dosen itu harus milik dari bangsa. Sekarang ini kan terjadi dosen itu dipaksa punya home base. Jadi kalau saya home base saya di satu kampus, maka dibatasi lah, harus 6 itu ada di kampus itu. Tidak bisa kita menggunakan dosen dari tempat lain. Padahal sumber daya dosen itu luar biasa ininya. Sulitnya apalagi kalau sudah masuk ke profesor ya. Kita ini program S3 kita nggak maju-maju. Kenapa? Karena masing-masing kampus itu, karena peraturan ya, dipaksa harus punya 2 profesor yang di situ. Profesor tidak bisa di-share. Padahal profesor yang hebat seperti Prof. Asih Jalan itu kan mestinya karena ilmunya bisa harus bisa di-share oleh IRC, bisa di-share oleh UNAN, bisa di-share juga oleh siapapun juga gitu. Bukan sebagai dosen tidak tetap, tapi ya dianggap sebagai full gitu ya. Jadi dosen harus dilepaskan dari kampus tertentu. Bahkan dosen itu kalau menurut saya nanti profesor itu harusnya profesor NKRI gitu. Jadi profesor bukan profesor UNAN lagi, tapi profesor itu milik NKRI, bisa diakui oleh seluruh kampus di seluruh Indonesia. Nah, jadi dosen harus dilepas, di unbundle dari kampus tertentu. Yang kelima adalah layanan pendukung dari kegiatan pendidikan kita harus lepas. Kita ini sekarang sebagai di bidang pendidikan, kita sibuk juga ngurusi maintenance gedung, ngurusi listrik, ngurusi ini. Nanti harus dilepas. Jadi biar saja penyedia-penyedia layanan pendukung itu pihak-pihak yang terlepas dari pendidikan. Jadi rektor itu nanti urusannya hanya pendidikan saja. Rektor jangan dipusingkan soal budget. Rektor jangan dipusingkan soal ngurusi tender gedung. Rektor jangan disuruh ngurusin bayar listrik. Itu layanan yang terpisah. Bahkan kalau bisa nanti kalau perlu akan ada semacam university as a service. Jadi penyedia-penyedia jasa yang menyediakan infrastruktur pendidikan di mana kita pendidik-pendidik itu hanya menggunakan saja. Nah, ini great unbundling yang 5 yang saya dalam ide saya, dalam pikiran saya. Nanti kita jadikan bahan diskusi. Nah, untuk menuju itu, bagaimana caranya?
kita harus melakukan revolusi di dalam pendidikan kita. Makanya background saya itu revolusi mengajar ini adalah salah satu ide mengenai revolusi saya. Jadi revolusi ada 4 revolusi, revolusi struktural, revolusi akreditasi, dan revolusi mengajar, dan revolusi belajar. 4 revolusi ini harus kita lakukan di kampus kita. Revolusi struktural, itu saya mengambil sebagian dari buku Innovative University, bisnis model kampus ini harus dirubah. Jadi salah satu bentuknya misalnya mahasiswa tidak ada lagi terikat pada program studi. Mahasiswa boleh ada di mana saja, boleh mengambil mata kuliah apa saja. Kemudian perguruan tinggi itu kampus hanya punya dosen dan punya mata kuliah. Kemudian mata kuliah bisa diambil oleh mahasiswa dari mana saja. Jadi kalau di UNAN ini ada salah satu profesor yang ahli agronomi, saya ingin belajar agronomi, saya ngambilnya dari UNAN. Tapi kalau misalnya mata kuliah teknologi pertanian itu adanya di IPB, wah saya ambil lagi di IPB. Jadi mahasiswa boleh mengambil mata kuliah di mana saja. Nah ini nanti perlunya teknologi akhirnya di situ ya. Jadi transformasi dari bisnis model dari sebuah kampus. Bahkan menurut saya, pikiran saya lebih ekstrim lagi. Ini mohon maaf untuk para rektor yang ikut di acara ini, karena saya juga mantan rektor. Kampus itu selayaknya tidak dipimpin oleh rektor. Kampus itu harus dipimpin oleh seorang manajer. Kalau rektor mempunyai kemampuan manajemen, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita kan sekarang syaratnya adalah rektor adalah jenjang jabatan akademia, lektor kepala, dan doktor. Itu menurut saya salah. Harusnya rektor itu adalah seorang entrepreneur, seorang manajer. Soal dia profesor, soal dia lektor kepala, soal doktor itu adalah tambahan saja. Tapi syarat utamanya adalah memanage sebuah perguruan tinggi. Nah, ini agak kontroversi. Saya memang sering dimarahi oleh beberapa teman-teman yang rektor. Enak aja nanti S1 jadi rektor. Nah, S1 kak, wong kita menteri kita aja enggak, bukan seorang profesor, buktinya bisa jadi menteri kok, gitu kan? Jadi yang penting punya kemampuan manajerial. Ini perubahan bisnis model ya. Kenapa? Karena kampus ke depan ini akan menghadapi tantangan dari yang disebut oleh Prof. Jala tadi, MOOC tadi, online. Bayangkan Bapak-Ibu sekalian, 5 perusahaan besar di Silicon Valley, Facebook, Apple, Microsoft, Google, dan Intel, itu sejak 2 tahun yang lalu menerima pegawai tanpa lihat ijazah. Jadi ijazahnya mau SD, SMP, SMA, S3, nggak ada, nggak dilihat. Itu sudah beroperasi 2 tahun. Telkom, Bapak-Ibu, betulnya saya komisaris Telkom, ya tadi saya sampaikan depan. Telkom tahun ini pertama kali kita eksperimen, dari 1.200 pegawai, 200-nya jatahnya tidak dilihat ijazahnya. Jadi mau dia SD pun, kalau lulus tes, dia bisa masuk jadi karyawan Telkom yang setara dengan S1 atau S2 atau S3. Kita baru eksperimen ini tahun pertama, dan rencananya oleh Pak Menteri BUMN ini, kalau ini berhasil, akan di semua BUMN nanti akan seperti itu. Artinya apa? Gelar menjadi tidak penting lagi. Gelar itu penting kalau mau jadi dosen, tapi kalau mau kerja di jadi profesional, gelar tidak penting lagi. Nah ini menjadi tantangan besar bagi eksistensi kampus-kampus kita ini. Kampus kita nanti hanya menghasilkan dosen, menghasilkan profesor kayak kita ini, menghasilkan peneliti kayak kita. Tapi kalau mau kerja di perusahaan, tidak perlu lagi mereka ada di kampus. Nah ini karena itu bisnis model kita harus kita rubah. Ini agak panjang ceritanya, karena ini biasanya seminar cukup lama, bisa 5 hari ngomong tentang revolusi ini aja. Nah yang kedua adalah akreditasi, coba-coba sekalian. Revolusi akreditasi, kita sekarang itu terlalu mengandalkan akreditasi dari BAN. Kita sudah bangga kalau kita BAN-nya dapat A, wih bangganya luar biasa. Padahal banyak sekali terjadi akreditasi dari BAN-nya A, tapi ketika bekerja dia kalah bersaing dengan yang lain. Kalau bekerja di industri, karena itu akreditasi yang juga tidak kalah pentingnya adalah pengakuan dari industri. Jadi kalau lulusan kita bisa bekerja di Bukalapak, di Gojek, di Tokopedia dengan gaji tertentu, dengan kualifikasi tertentu, itulah akreditasi yang sesungguhnya. Saya pernah berkunjung ke salah satu kampus di Australia, di University of Wollongong di New South Wales. Di sana itu dikatakan begini, lulusan Universitas Wollongong itu dijamin bekerja di industri paling lama 3 bulan dengan gaji minimal, paling minimal sekian ribu dolar. Nah itu adalah akreditasi, akreditasi yang sesungguhnya. Nah kita ini banyak kampus yang akreditasinya A,
lulusannya nyari kerja ke sana kemari aja susahnya setengah mati. Ngelamar ke sana kemari juga ditolak. Sementara dari di Jakarta ini ada satu kampus yang agak ajaib nih, akreditasinya C, tapi lulusannya kerja di mana-mana. Kalau kita datang di perusahaan-perusahaan ini, anak-anak di bidang IT terutama, programmer yang gajinya 30 juta segala macam, itu asalnya dari kampus yang akreditasinya C tadi. Sementara yang akreditasinya A itu masih ngelamar ke sana kemari, bahkan ada yang setahun juga belum dapat pekerjaan. Nah, makanya Mas Menteri mengatakan kan, kita memasuki masa di mana akreditasi tidak menjamin mutu. Kenapa? Karena akreditasi kita zaman dulu kan hanya prosedural berdasarkan borang. Borang ini kan kita semua tahu kan singkatan dari bohong dan ngarang aja. Jadi yang kita tulis di borang itu kan isinya bohong dan ngarang aja sehingga dapat A misalnya. Nah ini kritik untuk ban, tapi ban ke depan rasanya akan berubah juga ya. Tapi akreditasi dari industri, intinya akreditasi industri juga tidak kalah pentingnya. Nah kemudian cara kita mengajar. Harus terjadi revolusi juga. Kebetulan saya sudah menerbitkan buku judulnya Revolusi Mengajar. Ini ada di Gramedia. Kalau bapak-bapak nanti berkenan, kalau ngirim alamatnya ke saya, nanti saya bisa kirimkan. Pada masa lalu itu kira-kira begini, di Revolusi Mengajar di buku saya itu, kira-kira kalau kita, bukunya tebal, kira-kira 300 halaman, tapi kalau kita singkat begini, guru zaman dulu hanya cocok untuk murid zaman dulu. Murid zaman sekarang harus diajar oleh guru zaman sekarang. Guru zaman sekarang itu tidak harus anak muda, bisa saja rambutnya sudah putih kayak saya ini, tapi akrab dengan teknologi. Kenapa? Generasi sekarang ini adalah generasi yang, kalau kita ini kan digital immigrant, kita imigran untuk dunia digital. Tapi anak-anak murid kita ini adalah digital native. Mereka lahir itu sudah sangat fasih menggunakan teknologi digital. Nah, di dalam buku saya ini, saya katakan nanti ada di dalam slide berikutnya, lebih lengkap. Pada masa lalu kan kelas kita itu kan seperti gambar yang paling kiri ini. Jadi bentuknya classroom. Kemudian kita sekarang masuk namanya e-learning. Ke depan e-learning itu tidak lagi cukup, tapi kita harus masuk ke mobile atau social learning. Ini periode ketiga. Nah, kemudian pembelajaran, sumber kebenaran tidak lagi dari dosen. Kalau sekarang kan dosen itu adalah sumber kebenaran mutlak satu-satunya. Oh, jadi pada masa lalu, saya masih ingat waktu saya kuliah di ITB, profesor saya itu ketika mengajarkan waktu masih pakai papan tulis yang menurunkan rumus gitu, integral gitu, salah. Saya kasih tahu, Prof, maaf, itu salah. Apa yang dilakukan? Dia menoleh ke saya, kemudian dia bilang, yang dosen, saudara apa saya? Bapak, Pak yang dosen. Kalau gitu yang keluar saudara apa saya? Ya saya keluar, gitu kan. Itu dosen zaman dulu, kan. Padahal kebenaran sekarang ada di mana-mana. Di namanya Google itu kaya sekali dengan bahan-bahan pembelajaran. Internet itu sumber pembelajaran yang luar biasa kayanya, jauh lebih kaya dari perpustakaan-perpustakaan kita. Nah, karena itu mahasiswa ke depan harus banyak belajar dari berbagai macam sumber seperti ini. Nah, dari sisi belajar bagaimana revolusi yang keempat ya? Dulu kita itu mengagung-agungkan namanya pemikiran model-model Bloom's ya. Nah, ini harus dibalik. Dulu kan kita mulai dari yang bawah dulu, mengingat, kemudian mengerti, menganalisa, baru kemudian menciptakan. Padahal mengingat itu bukan pekerjaan manusia, mengingat itu pekerjaan komputer, pekerjaan mesin. Mengerti juga pekerjaan mesin. Mesin kita kasih angka banyak, kita kasih data, dia bisa mengerti dan menganalisa, makanya ada namanya machine learning. Mengaplikasikan juga pekerjaan robot-robot, mengevaluasi juga pekerjaan robot, nah, tapi menciptakan, itulah pekerjaan manusia. Nah, karena itu pendidikan kita nanti harus dibalik ini. Jadi mulai dari menciptakan dulu. Saya sering memberi perumpamaan kalau anak-anak kita, cucu saya kalau lagi mainan di pantai itu, kalau dia bikin rumah-rumahan dari pasir itu, dia tidak melalui proses belum gitu, tidak mengingat dulu, mengerti, menganalisa, mengevaluasi, menciptakan, enggak. Dia langsung bikin rumah-rumahannya, kalau rumah-rumahnya roboh, baru dievaluasi. Kenapa ya roboh? Oh, roboh karena ininya terlalu tinggi. Dianalisa kalau gitu apa yang dilakukan. Jadi kita harus mulai dari menciptakan. Pendidikan kita harus mulai dari menciptakan. Di beberapa negara barat, pendidikan SD, SMP, di pendidikan SD, tahun-tahun pertama itu sudah mulai dari menciptakan. Bukan lagi menghafal. Makanya saya ini, kalau di sini ada pakar pendidikan, saya mohon maaf, saya selalu kritik bahwa yang merusak kreativitas dari bangsa kita itu adalah pendidikan kelas 1, kelas 2, kelas 3 SD. Yaitu membaca, menulis, berhitung. Kenapa calistung itu merusak kreativitas?
menghitung itu mematikan kreativitas. Kenapa? Contohnya kalau 4 kali 4 pasti 16, tidak boleh ada jawaban yang lain. Lama-lama kita tidak berpikir kreatif, tidak bisa mencari alternatif, 4 kali 4 itu ada nggak kemungkinan yang lain? Ya, tidak ada. 2 tambah 2 ya harus 4, tidak boleh yang lain. Akhirnya lama-lama otak manusia Indonesia itu menjadi tidak kreatif. Yang kedua adalah menulis dan membaca. Kenapa menurut saya di kelas 1, 2, 3 harus dihilangkan? Karena itu menghilangkan kemampuan otak untuk menghafal. Bagi kita yang pernah nyantri di pesantren, kita tahu semua kalau kita mau jadi penghafal Quran, mau jahfiz Quran, tidak boleh dikenalkan dengan huruf-huruf alif bata itu. Kenapa? Karena begitu kita dikenalkan dengan huruf-huruf itu, maka apalan kita menjadi rusak. Kita cenderung akan membaca. Nah, jadi kenapa? Karena kita mengandalkan bacaan. Jadi sama dengan mungkin kalau di luar yang di luar urusan Quran misalnya, kalau kita bertemu kemudian biasa mencatat, maka lama-lama apalan kita rusak. Kita akan mengandalkan buku catatan. Apa-apa lihat catatan. Bapak Ibu ini kan nggak ada yang hafal nomor telepon temannya kan? Kenapa? Karena mengandalkan konteks gitu. Coba mulai sekarang Bapak Ibu tidak menggunakan konteks. Kita misalnya Pak Munsir itu nomor HP-nya sekian, hafalkan aja. Maka kita akan hafal. Jadi konteks kita di HP itu harus dikosongkan supaya kita hafal semua. Nah, jadi menulis, membaca dan menulis itu membuat kreativitas kita hilang. Nah, dalam belajar kita harus mulai juga merubah dengan menggunakan gamification. Kenapa anak-anak zaman sekarang itu lebih senang main game? Jadi pembelajaran harus banyak menggunakan gamification. Ini teknologinya nanti ada sendiri, nanti bisa suatu saat kita bisa bikin seminar mengenai teknologi pembelajaran gamification dan sebagainya ini. Kemudian pembelajarannya juga menggunakan blended, menggunakan on demand, artinya mahasiswa belajar sesuai dengan apa yang dikehendaki dan seterusnya. Termasuk classroom yang terbalik. Nah, agar itu terwujud, maka kita harus membangun sebuah smart campus. Ini bagian terakhir, 5 menit barangkali. Smart campus itu apa? Smart campus itu adalah suatu kampus di mana teknologi digital dan semua aplikasi itu digunakan untuk layanan pendidikan, sehingga layanan pendidikan tadi menjadi lebih efisien. Jadi di sini integrasi teknologi digital dalam proses pembelajaran. Pembelajarannya harus mendukung pembelajaran TEMUS. TEMUS ini singkatan dari T-nya tradisional, jadi pembelajaran tradisional. E-nya adalah e-learning, pembelajaran E. Kemudian M-nya adalah mobile learning. U-nya adalah ubiquitous learning. S-nya adalah smart learning. Jadi sebuah smart campus bukan hanya sekedar e-learning saja. Bukan sekedar mendukung mobile learning, tapi mendukung semua mode pembelajaran, pembelajaran mulai dari yang tradisional sampai yang smart. Ya, pembelajaran TEMUS ini. Kemudian teknologinya harus memudahkan warga kampus dan kemudian memudahkan juga pengelolaan dari seluruh kampus. Nah, jadi smart campus inilah merupakan tulang punggung dari transformasi sebuah kampus menuju kampus masa depan. Nah, kalau kita lihat siklusnya ada secara sederhana ya, dia smart campus ini adalah salah satu tulang punggung merubah dari teacher-centered learning menjadi student-centered learning. Kenapa? Karena pembelajaran bisa dilakukan anywhere, bisa dilakukan di mana saja, kapan saja. Pembelajaran, kalau sekarang kan pembelajaran dari rumah, katanya darum singkatannya. Tapi nanti pembelajaran ke depan itu adalah pembelajaran darmaja. Darmaja itu adalah dari mana saja. Jadi kalau sekarang work from home, nanti work from anywhere. Sekarang study from home, nanti study from anywhere. Jadi belajar darmaja, bekerja darmaja dari mana saja. Nah, yang kedua adalah dalam sebuah smart campus, semua artefak yang diciptakan oleh mahasiswa dari ketika dia mulai belajar sampai dia lulus itu tersimpan dalam sebuah arsip. Sehingga nanti dia bisa melihat lagi karya-karya dia, artefak-artefak dia selama ada di kampus. Kemudian yang ketiga adalah semua dosen, fasilitator, dan pemikir itu bisa diakses dengan mudah. Jadi kalau saya ingin menanyakan sesuatu pada Pak Prof. Munsir, dengan mudah saya bisa kontak. Saya ingin menanyakan sesuatu pada Prof. Asli Jalan, dengan mudah saya kontak. Nah, yang ketiga adalah semua knowledge itu tersedia dengan mudah kita akses. Nah, teknologi internet memungkinkan kita bisa akses knowledge dari mana saja dengan mudah. Jadi knowledge bukan hanya ada di kampus kita, tapi mungkin ada di kampus yang lain, mungkin ada di lembaga lain, bahkan mungkin ada di seluruh dunia. Nah, empat ini merupakan tulang punggung atau kunci dari sebuah smart campus.
Nah, ekosistemnya apa? Terdiri dari apa? Sebuah smart campus ekosistemnya terdiri dari manajemen, ya pasti, ya, pengelola kampus, kemudian mahasiswa, dan yang ketiga adalah para staf akademik dan non-akademik. Nah, evolusinya bagaimana? Ini bagaimana nanti kita membangun smart campus, kalau UNAN suatu saat akan membangun smart campus. Jadi kampus itu evolusinya mulai dari kampus 1.0 sampai kampus 5.0. Kampus 1.0 itu adalah kampus yang paling tradisional. Ini menggunakan teknologi yang sederhana, masih pakai papan tulis, mahasiswanya pakai buku, kayak zaman kita kuliah dulu ya. Nah, kelasnya masih bersifat kelas, kemudian masih teacher-centered learning. Jadi pembelajaran semua dilakukan oleh dosen. Jadi dosen itu kalau ngajar kayak khotbah Jumat. Nah, kita semua tahu khotbah Jumat itu adalah, nanti sebentar lagi kita Jumatan ya, khotbah Jumat itu adalah waktu yang paling nikmat untuk tidur. Ya, jadi kalau dosen ngajar itu juga waktu yang nikmat bagi mahasiswa untuk tidur sebetulnya. Zaman dulu ya, zaman kita dulu ya. Nah, kampus 2.0 itu sudah mulai menggunakan teknologi, masih sudah mulai menggunakan proyektor, entah itu proyektor plastik maupun proyektor OHP ya. Sudah menggunakan IT, tapi IT masih terpisah-pisah. Sudah menggunakan learning management system. Tapi juga masih belum, suasananya masih berbentuk kelas. Kalau ngajar harus online seperti ini. Jadi guru zaman dulu itu kan kalau nggak tatap muka seperti ini, rasanya belum mengajar. Sehingga sekarang yang dikeluhkan banyak mahasiswa adalah sedikit-sedikit ngajarnya VCon, pakai Zoom. Padahal pakai Zoom itu 3 jam 100 ribu habis kuotanya. Padahal harusnya kan kita belajar tidak harus pakai Zoom, mahasiswa boleh belajar mencari sendiri ya. Jadi tapi ini kampus generasi kedua itu masih menggunakan e-learning yang kemudian masih teacher center, masih dosen yang menjadi utama. Kampus generasi ketiga jaringannya sudah terintegrasi, tapi masih ada tatap muka di sana menggunakan learning management system. Nah, karena itu pembelajarannya blended, ada pakai teknologi atau ada di kelas. Sudah mulai mendukung open resources, jadi bahan-bahan kuliah itu sudah terbuka. Soal ujian dan sebagainya terbuka. Nah, kampus generasi 4 sudah mendukung namanya ubiquitous learning, pembelajaran di mana saja dan kapan saja. Jadi tidak harus pelajaran itu ada jadwalnya, seperti tradisional di kampus ketiga, generasi 3.2.1 ini, tiap hari kan mahasiswa punya jadwal kuliah, jam sekian-sekian kuliah ini, jam sekian-sekian. Pada kampus generasi 4 sudah nggak ada. Mahasiswa boleh belajar di mana saja, kapan saja. Yang penting yang distandarkan adalah kompetensinya. Ketika kompetensinya sudah tercapai, maka dia bisa mengambil berikutnya dan seterusnya. Sehingga undang-undang yang sekarang terjadi, misalnya S1 harus diselesaikan paling cepat 3,5 tahun atau 7 semester, nanti akan tidak berlaku lagi. Kenapa? Mahasiswa yang pinter, S1 bisa 1 bulan atau bisa 1 semester. Tapi mahasiswa yang kurang pinter, S1-nya bisa 10 tahun. Masing-masing punya zona waktu sendiri-sendiri. Nah, kita ini kan memaksa mahasiswa kita punya zona waktu yang sama. Yang pinter dan yang kurang pinter, zona waktunya disuruh bareng. Padahal yang pinter itu bisa saja 1 tahun dia lulus S1, yang kurang pinter bisa 10 tahun. Nah, yang kita standarkan ke depan nanti adalah kompetensinya. Nah, ini kampus generasi keempat sudah menggunakan teknologi IoT dan sebagainya yang saya sebut di depan tadi ya. Nah, kampus generasi kelima itu sudah menggunakan smart learning. Smart learning itu adalah teknologi digunakan untuk membantu mahasiswa ketika dia belajar. Jadi ketika dia memilih materi pembelajarannya dan membantu, kita tahu mahasiswa itu ada yang tipenya auditory, ada yang kinestetik, ada yang visual, maka smart learning akan mengakomodasi pembelajaran yang berbeda untuk mahasiswa yang berbeda. Mahasiswa yang auditory akan diberikan materi berbeda dengan mahasiswa yang visual, tetapi standar kompetensinya sama. Sehingga ini kalau kita lihat dari sisi environment, generasi satu itu masih terikat ruang waktu, terikat materi, jadi textbook yang dipakai itu kemudian harus dibuat namanya rencana pembelajaran semester, itu adalah kampus generasi satu. Jadi kalau kampus kita masih pakai rencana pembelajaran semester itu belum masuk ke intelligent campus, mungkin masih sampai kampus generasi kedua atau ketiga. Nah, generasi kedua masih terikat ruang waktu, tapi materinya lebih kaya. Mahasiswa bisa mencari materi-materi dari luar. Generasi ketiga, mahasiswa belajar dari mana saja dan kapan saja. Materi lebih kaya dan terintegrasi. Nah, materi kampus generasi keempat itu sudah tidak terikat lagi pada ruang dan waktu. Nah, itu yang saya sebut tadi. Di sini, pada kampus generasi keempat itu, nanti paradigma seperti rencana pembelajaran semester itu tidak valid lagi.
yang kita standarkan adalah untuk satu mata kuliah kompetensi yang harus dicapai apa, terserah dia mau capai kompetensi itu dalam satu hari, satu minggu, satu bulan, satu tahun, 10 tahun, itu terserah pada kemampuan masing-masing mahasiswa. Kemudian pembelajarannya adalah kontekstual berdasarkan problem nyata. Jadi jangan sampai misalnya pembelajaran manajemen strategik yang dibahas itu strateginya Coca-Cola, strateginya McDonald's, itu nggak ada perusahaannya di Indonesia, adanya di Amerika. Nah, kalau kontekstual itu problem nyata yang ada di Indonesia. Nah, kampus generasi kelima adalah kampus yang sudah masing-masing orang itu menciptakan ininya sendiri-sendiri, path-nya sendiri-sendiri. Dari sisi murid, mahasiswa juga seperti itu. Jadi mahasiswa, tadi sudah saya bahas juga sebetulnya ini, kalau yang generasi pertama itu tugas mahasiswa itu mendengarkan dan mencatat. Makanya mungkin kita ingat zaman kita kuliah dulu, dosen nyerocos saja kita nyatet gitu. Bahkan kadang-kadang dosen mendikte. Saya masih ingat dulu waktu kuliah sistem informasi misalnya, dosen saya itu catat, sistem, kita tulis sistem. Sistem ialah sekumpulan ini, kita catat semua. Sistem informasi, jadi definisi aja kita catat, itu generasi pertama itu, generasi kita dulu. Nah, kampus generasi keempat sudah tidak ada lagi, pembelajaran berdasarkan mahasiswa mencari sendiri, mengaktualisasikan dirinya sendiri. Sehingga dari sisi dosen juga, kalau dulu dosen itu kerjanya banyak, karena dia penguasa kelas, penguasa kebenaran, pada kampus-kampus generasi ketiga, keempat, dan kelima, itu dosen sifatnya sebagai fasilitator, sehingga mahasiswa harus melakukan eksplorasi sendiri. Mahasiswa harus melakukan eksperimentasi sendiri. Mahasiswa melakukan kontemplasi, dan seterusnya. Nah, bagaimana membangunnya? Ini mungkin nanti sesi yang lain ya. Intinya adalah kalau kita mau menunjukkannya, kita harus membuat master plan, dan master plan baru kita bangun. Jadi jangan pernah membuat sebuah smart campus tanpa membuat master plan. Kenapa? Karena di dalam master plan nanti kita harus tentukan nanti, misalnya pembelajarannya mau pendekatannya mau evolusioner atau revolusioner. Misalnya kita lakukan assessment, kita masih di kampus yang 1.0. Kita mau loncat 4.0 atau lewat 2, lewat 3, lewat 4 dulu. Ke depan, kalau setelah dalam paradigma baru, kita minimal itu harus ada di kampus 3.0 ini, minimal. Atau transisi 3.0 dan 4.0. Sebagian besar, 90% kampus-kampus Indonesia itu masih ada di kampus 2.0. Makanya, apakah mau loncat ke 4.0 atau 5.0, nah nanti masing-masing itu di dalam strategi dan master plan kita bahas. Di situ dibahas bagaimana pembelajarannya, penelitiannya, pengabdian masyarakat, administrasi, maupun fokusnya seperti apa. Kemudian pembelajarannya juga seperti itu. Apakah mau terikat pada lokasi atau bebas terikat waktu, sumber dayanya, apakah bebas bisa mengambil sumber daya dari mana-mana. Misalnya, boleh nggak mahasiswa UNAN itu mengambil mata kuliah matematik di UI, mengambil mata kuliah kalkulus di ITB, mengambil mata kuliah kimia di ITS. Nah, itu ditentukan oleh bagaimana strategi kita dalam mengatur sumber daya ini. Nah, when you build something from the ground up, it's usually the first bricks you lay that will determine the strength of your creation. 4 decades ago, we had this in mind, so we built our university on solid foundations. But it wasn't bricks and mortar that made us strong. It was the commitment to stand by regional Victoria and make a quality education within reach for everyone. Our world has changed a lot since then, but we haven't forgotten where we've come from. If anything, we're being reminded of where we're going. We're not just looking forward at a new world. We're looking at it with a worldly perspective. I mean, the way we see it, tomorrow's not about keeping up with the pace. It'll be our chance to take the lead. We have a vision. It's simple, but it's strong. It's to live the future through learning, ideas, value, and experience. And it looks a little something like this. Our approach to learning will inspire students around the globe and prepare them for the jobs of the future. Wherever they are in the world, or in life, their Deakin learning will be accessible and borderless. We promise to create brilliant education that's so personal, our students will know that it was made for... Okay, karena waktunya saya tidak putar semuanya, karena waktunya nanti Prof. Fasli nanti yang jauh berharga nanti hilang, tapi slide ini akan saya taruh di cloud, nanti saya share ke Pak Munzir, sehingga nanti peserta sendiri, nanti filmnya bisa ditonton sendiri. Demikian, Prof. Munzir, terima kasih sharing dari saya. Ini ada kontak saya yang memerlukan, nanti bisa kontak di email saya. Yang punya Instagram bisa jadi follower saya. Yang punya Facebook bisa jadi friend saya. Ya.
yang punya LinkedIn jangan lupa jadi koneksi saya juga. Terima kasih, Prof. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Marsudi, sangat luar biasa nih pencerahan yang kita dapatkan pada pagi hari ini dari Prof. Marsudi. Kita dari pencerahan beliau kita bisa melihat-lihat nih di mana posisi kampus kita saat ini gitu kan ya, dan bagaimana kita bisa mencapai kampus yang kita harapkan seperti yang beliau digambarkan, sehingga bisa menghasilkan insan-insan yang akan membangun Indonesia ini. Saya kira tidak perlu kita kita ulas panjang lebar karena waktu kita sangat terbatas, karena juga nanti jam 11:30 kita harus akhiri, karena kita paling lambat 11:30 kita harus akhiri karena kita akan sholat Jumat. Baiklah, selanjutnya kita beri kesempatan kepada Prof. Fazli Jalal untuk menyampaikan pemikiran beliau. Silakan, Prof. Baik. Terima kasih, Dr. Muzir. Tolong Bu Ili langsung. Jadi saya kira yang tadi itu luar biasa ya. Kalau kita ke restoran Padang ini, kita udah kenyang ini ya. Sudah rasanya nggak perlu lagi tambahan. Tapi saya mau mengajak sedikit realita kita saat ini dalam menuju kepada apa yang disampaikan oleh Prof. Marsudi tadi. Di slide Sokadia. Lanjut. Lanjut aja, terus Willy. Nah, saya kira, belum balik, ya, saya kira salah satu yang sudah tersedia, yang memang harus kita pelajari secara serius ya. Saya ikut Coursera, pernah dulu ikut Udemy ini sebentar, edX sedikit, tapi saya ambil sesuai dengan kebutuhan saya, sehingga saya tidak pernah memahami apa kekayaan yang tersedia di sana dan bagaimana cara saya secara strategis untuk memanfaatkannya. Lanjut. Terus. Nah, kalau kita lihat bahwa di sini memang Udemy ini memang lebih kepada kursus-kursus, lebih kepada keterampilan khusus kayak vokasi, tematik, dan kita boleh memilih mengambil, dan ada 150 ribu macam. Yang tadi seperti Prof. Marsudi katakan, perusahaan tidak lagi dia akan mencari S1, S2, S3, tapi mungkin kumpulan daripada kompetensi-kompetensi atau sertifikat yang dimiliki, dan itu bisa dibangun dengan beberapa kursus tadi. Lanjut. Kita tahu bahwa fiturnya sangat kaya, dia punya video, dia punya audio, dia punya teks, dia punya berbagai bahan tambahan, dia canggih dalam membuat kuis, dia punya download lecturer yang bisa kita pelajari. Malah sekali kita masuk Udemy ini, kita bisa langganan seumur hidup sekali bayar. Kalau nanti kursus itu dikembangkan terus, kita boleh tanpa bayar mendapat manfaat. Ya, lanjut. Kemudian kalau edX, lanjut, ini memang adalah yang menawarkan degree ya. Menawarkan degree didukung mulanya oleh Harvard University dan MIT, dua top notch university di dunia, dan kemudian dia menawarkan 2.500 mata kuliah ya di berbagai bidang, dan didukung oleh 140 institusi pendidikan tersebar di seluruh dunia. Dia bisa menawarkan micro bachelors, ini bagian dari BA, jadi tidak perlu dia undergrad, tapi hanya komponen tertentu aja diambil. Bisa dia master, juga ada micro master, tidak penuh masternya, tapi bagian tertentu, misalnya big data analysis, misalnya kan, hanya bagian-bagian itu bisa di-label dengan micro master, bisa professional certificate, bisa online master degree, dan malah bisa juga global freshman. Lanjut, global freshman ini didukung oleh berbagai universitas di dunia, dari berbagai negara, lanjut. Dan kalau kita lihat, dalam cara menyajikannya, juga dia sangat kaya dengan menjelaskan secara rinci. Dan bidangnya dari apa saja, sampai kesehatan pun juga ada. Ya, jadi kita menduga kesehatan ini kan perlu berhubungan dengan manusia, perlu keterampilan khusus. Ternyata mereka punya cara untuk menawarkan ini, dan hasilnya tetap dapat dinikmati oleh pemakai, ya, rumah sakit, labor, segala macam. Lanjut. Dan tentu kita lihat, ada harga yang dibayar, dan harga ini juga kita dapatkan kalau kita mau ijazahnya. Kalau kita
tidak mau ijazah, kita ikuti semua ini gratis, kemudian kita tidak, mungkin ujian kita ikut, tapi kita tidak perlu ijazah, kita tetap dapat gratis. Kita baru membayar, kalau kita sudah lulus tadi, tidak mau dapat ijazah, baru kita bayar. Bayangkan kenikmatan belajar yang bisa dinikmati oleh semua orang di dunia. Lanjut. Kemudian kita juga tahu bahwa satu-satu itu sangat rinci. Ya. Sangat rinci. Berbagai aspek itu. Jadi saya melihat kalau menyiapkan kuliah ini, saya coba pelajari cara mereka menyajikan mata kuliahnya, mata pelajarannya. Ternyata, ayat ini sebenarnya kita tidak perlu mengulang lagi dengan dari awal, kita bisa mengambil sebagian, kontekskan, dan kemudian sesuai dengan gaya kita, kita manfaatkan. Lanjut. Kemudian lanjut, mereka juga punya video, dan ini bisa dengan kecepatan yang berbeda-beda. Kalau kita terburu-buru, bisa kita percepat. Kalau kita lambat, bagian-bagian tertentu kita bisa slow motion-kan. Nah, mereka juga menawarkan tadi berbagai micro bachelors, ya. Ini dari NYU, New York University. Lanjut. Terus cara mereka itu betul-betul tematik, jadi dia tidak perlu undergrad, tidak perlu 4 tahun atau 3,5 tahun, dia boleh mengambil hanya 3 topik saja, kemudian dalam 3 topik itu kalau 70% dari 3 program itu dia sudah diberi sertifikat micro bachelors, ya. Jadi kayak vokasi kayak D2 kita lah kira-kira. Lanjut. Nah, dan yang menarik, berbagai kursus-kursus yang sertifikat, dan saya kira untuk dosen kita, apalagi kalau pola akreditasi kita dan rasio-rasio ini, serta syarat-syarat minimal kompetensi dosen, mungkin kita sudah mulai mengarah, seperti Prof. Masudi katakan tadi, kepada sertifikat-sertifikat yang harus diambil oleh dosen-dosen kita. Tanpa perlu memaksa bahwa dia harus S2, S3. Karena justru ketepatan mengambil ini untuk mata pelajarannya, untuk tema yang ditawarkan kepada mahasiswa, itu menjadi key untuk daya saing kita ke depan. Lanjut. Nah, mau ambil full master boleh, ya. Ini tapi biayanya $10,000, cukup mahal. Tapi bayangkan kalau tanpa kita perlu ke sana, kita tetap belajar di tempat kita, mau ilmu tambahan atau master kedua, kita belajar dengan baik, ya, dan ini ditawarkan universitas terbaik di dunia, dan dengan biaya sekitar 150 juta, kita sudah dapat full degree dari berbagai perguruan tinggi terbaik. Lanjut. Lanjut aja, ya, ini contoh-contoh ya dari seluler, neurology, machine learning, big data, semua tersedia, dan Arizona State University dan beberapa universitas yang lain menawarkan sekarang, kita boleh 1 tahun atau 2 tahun pertama di tempat kita di dunia ini. Nanti baru tahun ketiga atau tahun keduanya kita diterima di sana. Jadi preparation-nya boleh disiapkan di mana saja. Coba bayangkan kalau ini nanti mengambil mahasiswa-mahasiswa kita yang sebetulnya selama ini kita harapkan. Jadi ini adalah kompetitor yang cukup menantang, ya. Kita tidak bisa menyalahkan mereka maju, tapi kita harus mewaspadai karena mereka akan menjadi kompetitor yang sangat serius di mata mahasiswa kita, di mata user, pemakai, yang tidak lagi mempermasakan S1, S2, S3, tapi kompetensi apa yang dimiliki oleh lulusan kita itu nanti. Lanjut. Terus Coursera ini yang paling banyak, ya saya kira teman-teman banyak memaparkan, dimulai oleh 2 orang profesor dari Stanford University, ya, dari California. Dia semua bidang, lanjut. Dia juga menawarkan, ya, ada guided project, jadi project tertentu saja. Kalau kita ingin melakukan sesuatu, kita tawarkan kepada yang akan mendampingi kita. Nanti dosen tertentu mengatakan, okay, proyek Anda akan kami bantu. Ini 3 orang dosen kami, ini cara belajarnya. Nah, kita bisa belajar atau bisa belajar sendiri berapa orang atau grup, tapi guided project sangat tergantung kepada apa yang kita butuhkan seperti disampaikan oleh Dr. Marsudi tadi. Bisa dalam bentuk course, bisa dalam bentuk spesialisasi tertentu, bisa professional certificate, bisa master track, ya, dan bisa full degree, ya, sampai S3. Ini saya tidak akan berpanjang di sini, nanti saya tinggalkan. Lanjut aja, lanjut Bu Ili, terus aja, ya. Berbagai pilihan-pilihan ada, terus. Nah, ini kira-kira kalau kita mau milih dari yang 3 ini, kalau Udemy tadi dia jelas untuk lebih profesional. Sedangkan edX dan Coursera ini lebih menunjukkan kelembagaan universitas atau kombinasi universitas dengan perusahaan.
program gelar tidak ada di Udemy, tapi di edX dan Coursera ada sampai S3. Fokus kalau Udemy skill, kalau di edX dan Coursera, akademik dan fundamental, ada konsep, ada teori, dan kemudian kalau di Coursera, karena banyak juga perusahaan yang menawarkan, jadi boleh berbagai program spesialisasi yang ditempatkan di perusahaan. Navigasinya ketiga-tiganya mudah, aksesnya kalau Udemy setiap waktu, nah malam bisa aksesnya di seumur hidup. Kalau edX memiliki periode tertentu, kalau kita lewat itu ditutup. Kalau Coursera juga memiliki periode. Ya, biaya relatif murah ya kalau untuk Udemy, tapi untuk edX dan Coursera relatif baik. Jadi ini kenyataan yang ada di dunia. Lanjut aja Bu Ili. Lanjut. Lanjut. Nah, sekarang bagaimana dengan kita? Lanjut. Dengan kita saat ini, kita memang dalam berada satu hari saja karena COVID, kita disuruh berpindah total dari tatap muka ke PJJ atau sebagian blended learning. Tapi bagian terbesarnya udah PJJ. Malah ada full PJJ. Padahal mahasiswa itu dia membawa pengalamannya, membawa kelemahan dan kekuatan. Ada yang tadi 1 tahun S1, bisa 10 tahun seperti Profesor Studi katakan. Dia punya kemampuan metakognisi yang bervariasi, pengetahuan awal dan kepercayaan, tapi yang perlu kita bangun adalah mereka mau maju, walaupun sekecil apapun kemajuan itu. Growth mindset. Nah, kalau ini ada, maka instruktur harus mampu memberikan tantangan kepada mahasiswa kita dari jarak jauh dan menggunakan teknologi informasi tadi. Mereka menginterpretasikan tantangan tadi, kemudian mereka merencanakan pembelajaran dia, dia eksekusi pembelajarannya dengan fasilitasi dari kita, kita pantau prosesnya, dan dia memantau proses pembelajaran diri dan hasilnya, dia menganalisa, kalau dia tanya kita bantu menganalisakan, dan kemudian ada penyesuaian, dia terima lagi tantangan baru, dia masuk lagi siklus ini. Ini tentu akan sangat dipengaruhi juga oleh emosi dan motivasi mereka. Nah, inilah kadang-kadang lebih mudah kita merangsang emosi, memberi motivasi dalam bentuk tatap muka, tapi tidak gampang membangun ini dengan jarak jauh, dengan menggunakan teknologi informasi. Lanjut. Tapi Prof. Marsudi tadi mengatakan, dalam satu hari, karena ada COVID ini dan mulai dipintahkan kita PJJ, terjadi perubahan yang dahsyat sebetulnya di Indonesia. Kalau dulu dosen kita itu selalu mengatakan, mereka sumber informasi, tanpa saya mahasiswa tidak akan bisa, karena itu mahasiswa harus belajar, harus hadir, dengarkan saya, sebagai contoh Permasudi tadi, ya penjelasan saya cukup, kalau Anda pandai, hafal apa yang saya sampaikan, kisi-kisi yang saya berikan, jawab tes nanti Anda lulus, dapat nilai tinggi. Sekarang mahasiswa sudah mengerti bahwa dosen itu hanya fasilitator pembelajaran, dan dosen sendiri sudah mampu merubah. Mahasiswa yang mampu belajar mandiri, karena dia harus membangun pengetahuannya sendiri. Karena pengetahuan yang dibangun sendiri ini yang bertahan lama. Karena itu belajar tatap muka tidak selalu perlu, malah tidak perlu. Dan dia selalu berpikir dan membangun dan melakukan konstruksi daripada pengetahuannya itu. Karena itu membangun sesuatu atau project based menjadi lebih penting dari cara pembelajaran biasa yang kita lakukan yang mulai dari menghafal, sampai aplikasi, sampai evaluasi, sampai sintesa. Nah, di mahasiswa, dia juga mengatakan sekarang, saya bisa berkembang, saya bertanggung jawab atas pembelajaran saya, dan belajar tidak perlu tatap muka, dari dosen saja tidak cukup. Nah, karena itu juga lah media belajar ini sangat kaya, kami di RC di awal-awal menggunakan berbagai ini secara serabutan, lanjut. Tapi kita akhirnya melihat salah satu yang paling laris itu adalah Zoom. Ya kita kalau dulu tuh maksimal hanya 100 peserta, kemudian hanya 40 menit, kemudian kita beli akun Zoom yang lebih besar, bisa sampai 300, dan waktunya tidak terbatas. Sekarang saya sudah punya akun beberapa yang bisa sampai 1000, dan akunnya waktunya juga tidak terlalu terbatas. Ya. Lanjut. Dan kita mulai, saya katakan tadi, hanya dalam satu hari, dulu kita tetap kuliah tatap muka, kemudian 16 Maret kita mengeluarkan keputusan pindah ke PJJ, kemudian kita belajar terus-menerus, 250 dosen kita hampir tiap hari, yang pasti tiap jam mencoba menyesuaikan diri, setiap Kamis kita bertemu, membahas isu-isu yang dihadapi setiap Kamis, 4 jam biasanya, di
dihadiri oleh sebagian besar dosen, termasuk tadi penggunaan gamifikasi yang disampaikan oleh Prof. Marsudi yang memang sangat menarik bagi mahasiswa, dan sampai bagaimana cara kita melakukan ujian. Ya, lanjut. Nah, caranya tentu sama dengan yang Bapak dan Ibu lakukan. Lanjut saja. Tapi yang tidak kalah penting, bagaimana cara kita mengabsensi. Nah, memang beberapa cara, ada yang harus fotonya, ya harus dilihatkan wajah yang nganggu-nganggu di foto, ya di snapshot segala macam. Tapi beberapa teman-teman saya melakukan dia dengan memberikan kuis-kuis. Kalau setiap kuis itu dia bisa hasilnya 70 ke atas nilainya, itu dianggap hadir. Jadi mahasiswa kadang-kadang tidak perlu hadir, tapi dia sudah menguasai pengetahuan itu dan menjawab pertanyaan-pertanyaan on demand kapanpun, dan dengan dia menunjukkan saya 70% sudah bisa nilai saya, jadi saya sudah disebut hadir. Jadi on demand learning ini berbeda rupa juga. Kami juga punya tantangan karena sikap adalah suatu yang sering dipertanyakan. Bagaimana kita membangun sikap? Kami berpendapat sikap ini bisa dibangun juga sebagian dengan digital ini. Artinya kita punya serangkaian tingkah laku yang negatif, ya kan, dan yang positif. Dulu saya kira Profesor Musliar pernah membuat itu juga di Andalas. Nah, kemudian semua mahasiswa kita kasih skor 50 di tengah. Dia bisa menuju sampai 100, nilai skor ini bisa menurun sampai 0 kalau dia melakukan perbuatan-perbuatan yang macam-macam, berbohong, plagiat, ya. Tapi kalau dia yang positif, mengikuti seminar, mewakili tinggi, segala macam, itu penuh dengan angka positif. Jadi dari 50 bisa naik 100, dari 50 bisa turun sampai 0. Dan itulah cara kita menambah selain daripada kognitif, tapi sikapnya kita nilai. Lanjut. Kita juga pertanyakan, bisakah yang seperti juga disampaikan oleh Profesor Masudi, dan kita sedang siap ke sekarang, mereka boleh menguji kemampuannya kapan saja. Tidak perlu menunggu ujian tengah semester, tidak perlu menunggu ujian akhir, dan bagi yang lambat, dia bisa remedial berkali-kali, dia bisa ujian berkali-kali, karena itu kita perlu bank soal yang kaya dan dengan tingkat kesulitan yang bervariasi, tetapi intinya jangan sampai mereka terbatas kecepatannya atau kemampuannya hanya karena sistem kita yang sangat kaku. Semua mereka harus dihargai dirinya yang unik tadi. Karena itu berbagai cara kita lakukan, baik di tingkat teorinya, di tingkat praktek, karena kita punya fakultas kedokteran dan kesehatan, dan juga untuk skripsi. Lanjut. Nah, bagaimana di kedokteran dan kedokteran gigi? Lanjut. Karena di sini ini memang loaded, sangat penuh dengan skill, sangat penuh dengan interaksi manusia, maka ini yang menjadi tantangan nih, Profesor Masudi. Saya harapkan nanti agak sekali Profesor Masudi masuk ke bidang ini, karena ini cukup menantang. Tapi kita udah lihat tadi, diagnosa penyakit saja bisa oleh robot, ya. Anamnesa bisa jarak jauh. Hasil X-ray bisa dibaca oleh ahlinya di India, tapi yang memintanya adalah dokter radiologi di California. Jadi berbagai cara ini sebetulnya memungkinkan kita untuk tetap memenuhi kemampuan diri dari dosen, memenuhi kemampuan intelektual, kuriositasnya, tapi juga teknis-teknis kedokteran yang sangat berhubungan dengan keterampilan dia, berhubungan dengan manusia. Lanjut. Karena itu kita punya cara bagaimana keterampilan klinis ini didapat dengan levelingnya sampai 4 level, artinya dia mampu mandiri mengeksekusi keterampilan itu. Karena itu cara belajarnya kita coba sedikit rupa, lebih kepada problem-based learning, dan sebagian Promasudi sudah kepada project-based. Jadi dia memang menciptakan, apa yang diciptakan adalah strategi dia untuk mengobati pasien dengan senario yang berbeda-beda itu. Karena itu ujiannya kita buat, dan karena itu juga kuliah kita kombinasi dengan PJJ, tutorial bisa dilakukan penuh dengan PJJ, skills lab ini masih agak keberatan kita, karena hanya sebagian yang bisa didapat dengan PJJ, tapi kalau sudah praktek di rumah sakit, sudah merawat pasien segala macam, itu hanya sebagian yang bisa dipindahkan melalui simulasi kepada PJJ. Jadi yang 2 dan 4 ini Prof. Marsudi dan teman-teman, kita masih punya tantangan yang sangat besar. Lanjut. Dan kami sedang menciptakan berbagai video-video pembelajaran, dan di dunia itu sangat kaya sekali, tidak perlu kita buat baru, tinggal lagi kemampuan mencari. Dan saya kemarin mengadakan video conference yang dihadiri oleh 1.300 orang, saat Dirjen Guru dan Tenaga Pendidikan mengatakan betapa susahnya sekarang kita mencari dengan tenang
dari kebisingan informasi, karena informasi itu tumpah ruah, tapi kita tidak pandai mencari mana yang cocok untuk kita dan waktu yang kita butuhkan dengan waktu yang sangat mepet sedia ini. Nah, karena itu saya kira mari kita bangun repositori ini, kita kumpulkan bersama sehingga tidak milik prodi tertentu, tidak milik institusi tertentu, tapi milik NKRI, dan ini yang kita mudahkan mahasiswa dan dosen untuk mendapatkannya. Lanjut. Lanjut, ini saya tidak terlalu berpanjang di sini. Intinya memang sebagian cukup besar masih ingin bertahan di cara lama, ya. Tetapi 60% lebih sudah melihat manfaat. Lanjut, kita tahu bahwa mereka juga merasa kemampuan dosen dalam kuliah daring ini menyerup mereka sangat baik, itu hampir 25%. Dan kalau kita jumlahkan, 3/4 dari mereka merasa comfortable. Dan tingkat kepuasan, kalau kita lihat dari tingkat kepuasan, ternyata mereka merasa juga kepuasannya cukup baik, ya. Dan kalau kita lihat dari tutorial yang memerlukan skill, juga ternyata mayoritas sudah merasa mereka siap dan merasa manfaat dengan pembelajaran melalui daring ini. Nah, ini bagian yang menunjukkan kita cemas waktu itu apakah mereka sebagai user, kepuasan dari mahasiswa, ternyata yang 7, 8, 9, 10 ini adalah yang bagian baiknya. Mayoritas dari mereka menilai bahwa ini adalah kepuasan yang mereka terima, dan karena itu mereka siap. Kalau ini dikembangkan terus, mereka siap untuk memanfaatkannya. Lanjut. Nah, tantangan apa? Lanjut. Tadi, ternyata variasi sistem teknologi informasi. Ya, jangankan 5G, ya, 4G aja tersendat-sendat, bandwidth kita terbatas, mahasiswa kita kadang-kadang dia berada di tempat yang tidak bagus internetnya, kemudian mereka tidak punya smartphone yang cukup canggih, ya, lambat dan seterusnya. Banyak hal yang kita temukan. Dan ini realita nih, Profesor Marsudi. Dan kita harus menjawab ini dulu sebelum kita berpindah kepada kampus 3.0 atau 4.0 tadi. Lanjut. Kita juga tahu bahwa perubahan metode ini yang paling berat adalah dosen, dan kemudian dosen yang lebih tua, tapi kita harus mencari insentif apa yang kita bisa ajak untuk mereka, ya. Kita masih mencari-cari ujian, benarkah mereka menjawab sendiri, kita bisa pasang dua kamera, segala macam, berbagai cara yang tidak gampang. Tapi pada akhirnya, kita harus percaya bahwa ilmu itu untuk mereka, mereka yang ingin pintar, karena pintar itu pilihan, karena itu tidak ada gunanya mereka berbohong, asal kita tidak takut-takuti dengan DO, kita tidak takut-takuti dengan nilai yang terlalu rendah, padahal yang penting dia bisa menaikkan secara berkali-kali kalau kenyataan sekarang dia belum baik. Nah, kita masih kesulitan untuk hal-hal yang merupakan skills, kita masih bertanya-tanya nih PMB ini apakah mahasiswa sudah merasa nggak perlu lagi masuk ke kita, ya sudah dengan Udemy, edX, dan Coursera saja. Jadi kita bersiap-siap, mahasiswa baru kita akan tersendat nanti. Dan yang ada sekarang, SPP-nya pun juga kami di ERC 50% tidak membayar, ya, dan belum lagi kesiapan tenaga pendidikan kita. Lanjut. Upaya apa? Lanjut. Upaya kita yang tentu saya kira harusnya baik yayasan, baik perguruan tinggi, baik pemerintah untuk perguruan tinggi negeri, harus betul-betul membantu dan melakukan audit teknologi agar pembelajaran digital ini berjalan dengan baik. Tidak boleh lagi membiarkan variasi yang terlalu besar karena lokasi, ya. Jadi untuk itu saya kira harus dimudahkan. Dan yang bisa kita lakukan sementara adalah jangan semua bertumpu pada komputer. Jadi ponsel, apalagi kalau mudah-mudahan mereka punya smartphone, itu harus sudah cukup untuk mereka terlibat. Nah, yang tidak kalah penting bagaimana tadi melakukan penilaian, kemudian berbagai modalitas. Kami meminjamkan juga laptop kepada dosen, ya, yang tidak miliki, dan juga pada mahasiswa yang kesulitan. Kemudian kita mengajak bagaimana komitmen ini yang sebetulnya hanya dalam waktu pendek kita dipaksa berpindah, senang apa tidak senang, padahal sudah 10-15 tahun yang lalu kita berbicara ini, tapi tidak maju-maju, sekarang bang, dalam satu hari semua harus berpindah dari tatap muka menjadi semua daring, ya. Lanjut. Karena itulah saya kira Bapak dan Ibu, bagaimanakah kita mempercanggih praktek-praktek. Sekarang banyak laboratorium digital, ada 3D atau augmented reality yang bisa dipakai, ya.
atau virtual reality, dan juga 3D printing untuk berbagai produk-produk. Itu harus kita coba mulai, dan jangan biarkan masing-masing prodi atau perguruan tinggi belajar sendiri-sendiri. Jadi saya sarankan Pak Marsudi, kalau bisa Telkom membantu juga melalui Kominfo, bisakah dengan cepat dosen kita yang 400 ribu ini, 7,6 juta mahasiswa, jangan biarkan mereka bertarung sendiri di lokasinya, di institusinya, di mata kuliahnya, tapi bantu dia, jadi dari bottom up ada, tapi bantu dengan top down untuk memudahkan mereka bertransformasi ini. Apalagi kalau kita melihat praktek-praktek yang tidak gampang dilakukan di dalam social dan physical distancing ini. Salah satu tentu bagaimana juga pembayaran BPP yang sangat menyulitkan sustainability dari kampus-kampus, terutama kampus swasta. Lanjut. Nah, dalam penelitian apa dan skripsi, jelas sekali kita harus mempunyai cara baru. Kami sudah melakukan beberapa pilihan pada mereka. Mereka yang sudah punya topik tapi tidak bisa ngumpulin data, pindah ke retro review. Kalau bisa, yang harusnya tatap muka, sekarang dengan online. Kalau bisa, sementara seandainya nanti PSBB bisa ditunda, nanti kumpulkan data. Tapi kalau tidak bisa, lakukan saja studi literatur yang sistematik. Ya. Lanjut. Kemudian, Bapak dan Ibu, kami juga sudah mulai menawarkan beberapa e-learning di ERC kepada Dikti. Di sana ada SPADA, dan sekira UNAN dan perguruan tinggi lain juga bersama-sama. Dan kita membantu mahasiswa lah, dan kita berharap juga akun-akun yang diperlukan oleh prodi itu tidak perlu dia berdempet-dempet menunggu giliran, akhirnya menjadi susah dia menyusun jadwalnya. Lanjut. Lanjut, dan kemudian jangka pendek, saya kira sebagian dari kita yang dari swasta ini, kita merasa Telkomsel atau Telkom, Pak Marsudi, tolong diteruskan paket Ilmupedia itu. Saya membayangkan kalau Telkom bisa membantu semua handphone dari mahasiswa kita yang 7,6 ini, dan kemudian yang terutama tentu yang berlangganan dengan Telkomsel, dan dosen-dosen, itu setiap dia melakukan e-learning, itu mereka tidak perlu memakan kuota mereka sendiri, angka indahnya. Cukup pemerintah aja membayar, jadi dari saku pemerintah langsung ke saku provider. Dan karena itu bantuan-bantuan kepada perguruan tinggi dan juga kepada pengisian blank spot. Saya melihat beberapa jeritan dari kepala desa, kepala negari, ya, wali negari di kita. Di daerahnya ternyata banyak mahasiswanya, banyak siswanya, naik ke gunung, naik ke pohon gitu ya, karena blank spot. Nah, waktu saya kontak dengan Telkom, ternyata dimungkinkan adanya BTS mobile itu yang dimobilisasi ke tempat-tempat itu sebelum nanti ada BTS yang bisa dipakai secara terus-menerus. Tekad kita adalah jangan ada drop out karena COVID. Ya, karena itu apapun kemampuan membayar, kemampuan belajar jarak jauh, harus kita cari cara dengan keramahan yang maksimal kepada mahasiswa kita. Nah, kita masih melihat mudah-mudahan mahasiswa baru ini dibantu bidik misi, menurut saya harus didobelkan, tingkatkan dua kali, diperbanyak ke swasta, sehingga dengan demikian darah segar untuk menambah mahasiswa baru ini bisa dibantu juga oleh dana COVID yang dananya cukup besar, 405 triliun. Saya hitung-hitung, kalau dari 405 itu 10 triliun saja dibantukan untuk pendidikan tinggi, negeri dan swasta, kita bisa menjalani COVID ini dengan baik. Pembelajaran kita tidak terlalu berkurang mutunya, malah sebagian jadi sangat kontekstual dan menuju masa depan. Dan negeri dan swasta sama-sama tetap menyumbang kepada bangsa ini dalam melahirkan sumber daya manusia ke depan. Lanjut. Kita minta pajak-pajak yang kami di swasta ini sangat berat, ini mudah-mudahan bisa direview, kalau perusahaan bisa dikurangi pajaknya atau malah dibebaskan, kenapa kita yang bergerak di bidang jasa dan non-profit tidak diberikan dukungan-dukungan oleh pemerintah. Lanjut. Nah, sedikit lagi Bapak dan Ibu, sekarang tantangan ke depan, realitas, sebelum kita menuju kampus 4.0 dan 5.0 yang disampaikan Prof. Marsudi, COVID akan berada dengan kita. Jadi new normal ini menjadi keharusan. Berapa lama? Saya kira masih akan 2-3 tahun lagi. Taruhlah 1,5 tahun lagi dapat vaksin, tapi produksinya untuk 7 miliar lebih rakyat dunia ini dan membaginya sampai memasukkannya ke badan manusia itu perlu waktu. Jadi bersiap-siaplah bahwa dalam 3 tahun ke depan kita akan ramah dengan masker. Kita akan setiap saat mencuci tangan, kita akan selalu punya bagian dari jarak yang harus kita jaga di labor, di kuliah,
ya, kalau kita blended learning, tapi jarak 1,5 meter itu tidak bisa tidak harus kita lakukan. Nah, ini merubah semua setting di kampus, di kantor, cara bekerja, mana yang bekerja dua shift, dan seterusnya. Kemudian audit teknologi ini, saya berharap kecanggihan Profesor Marsudi, kalau bisa dengan dibantu oleh Kominfo dan Telkom, bisakah CSR ini diperbantukan, membantu audit teknologi dari 4.500 perguruan tinggi kita. Kalau memang tidak bisa langsung, mungkin cascade. Jadi kita melatih master trainer, nanti master trainer melakukan, dan kemudian dari audit teknologi itu, baru kita pertanyakan bagaimana cara kita naik ke level berikut pada saat 3 tahun mendatang ini kita masih akan berhubungan dengan blended maupun kadang-kadang mungkin PJJ penuh. Lanjut. Kemudian tentu continuing professional development. Saya berharap Profesor Marsudi mudah-mudahan modul-modul pelatihan yang berkelanjutan dari yang paling basic sampai kepada yang paling canggih itu tidak perlu lagi dibangun di masing-masing prodi atau perguruan tinggi. Bisakah resources nasional menyiapkan itu sehingga masing-masing baik di tingkat dosen atau di mata kuliahnya atau di tingkat prodi dia tinggal memilih saja dari warehouse yang tersedia dengan berbagai model yang diperlukan oleh dosen. Cara bekerja ini akan mempengaruhi kebutuhan, kita harus melihat kebutuhan tenaga, jumlah, kompetensi, apalagi yang berhubungan dengan teknologi digital ini, dan sistem penggajian dan insentifnya pasti akan berubah. Pada saat pemasukan kita masih sangat akan seret sekali. Cara bekerja ini juga memerlukan penyesuaian cukup mendasar dari standar nasional pendidikan. Saya kira ini apa yang disampaikan Prof. Marsudi tadi perlu kita dukung, dan ada dialog yang ketat antara ahli-ahli teknologi dengan ahli-ahli di BAN supaya mempertemukan masa depan ini. Dan karena itu isi borangnya supaya tidak lagi bohong dan mengarang tadi, isi borang ini harus kita lihat, indikatornya harus merefleksi realita di lapangan, proses akreditasinya juga harus lama, dan kompetensi asesor. Kemarin kita mendapat informasi dari berbagai VKON bahwa ada prodi penuh PJJ, tapi waktu dia diakreditasi, yang datang itu yang menjadi asesornya belum pernah melaksanakan PJJ, dia yang menilai akreditasi daripada prodi yang menawarkan diri untuk fully PJJ. Akhirnya dia dapat C katanya, padahal dia di work class-nya ada. Jadi tapi ini mungkin kasuistik ya. Tapi artinya menurut saya akreditasi dan sistemnya memerlukan reformasi besar-besaran. Nah, saya menawarkan juga agar produk-produk terbaik seperti Prof. Marsudi katakan tadi, bisakah dosen-dosen terbaik kita seperti Prof. Marsudi salah satu contoh dibayar oleh pemerintah untuk menghasilkan produk-produk baik nanti apa modul-modul apa untuk baik untuk pelatihan maupun untuk mata kuliahnya, video yang dia buat, nanti ini dijadikan milik publik, masuk kepada database nasional, warehouse nasional. Dan semua dari dosen manapun, dari Papua, dari Aceh, dari Kalimantan Utara, semua bisa kalau dia memenuhi kriteria dan dia diundang, melahirkan produk-produk terbaik, masukkan kepada warehouse nasional, mahasiswa mana saja, dosen mana saja bisa mendapatkan itu. Nah, kemudian tentu regulasi, bagaimana mahasiswa boleh warung Padang tadi, dia berbelanja, saya mata kuliah ini saya ambil dari sini, mata kuliah ini saya ambil dari Unsia, mata kuliah ini saya ambil dari Waiturama, mata kuliah ini saya ambil dari Untirta misalnya. Dan kalau itu dimungkinkan oleh aturan main, maka saya kira akan lebih mudah nanti PJJ ini melejitkan mutu dan relevansi pendidikan kita. Padahal di dalam kampus Merdeka sudah banyak peluang untuk menjadikan project-based atau problem-based learning dan cara belajar mereka diakui SKS-nya dengan berbagai tugas, baik tugas-tugas pembelajaran membantu daerah, membantu nagari kalau dalam konteks Sumatera Barat, membantu UMKM, tapi juga membantu dirinya. Dan ini untuk semua bidang keilmuan, ya, dari ilmu sosial sampai ilmu kesehatan kedokteran. Lanjut. Nah, saya melihat yang terus dan paling penting menurut saya, bisakah kampus, tadi 400 ribu mungkin dosen kita, dan kemudian lebih kurang 7,6 juta mahasiswa menjadi relawan-relawan kemanusiaan sekecil apapun di lingkungan terdepannya. Dan kalau ini dilakukan, saya kira kita akan cepat menyelesaikan COVID, kita melihat skill-skill baru, empati baru dari mahasiswa dan dosen kita, dan kita akan melihat masyarakat yang berterima kasih, yang melihat wajah Ivory Tower yang selama ini agak jauh dari tatapan mereka,
ternyata universitas itu sangat ramah dengan kesarian yang mereka hadapi. Bisa membangun solusi, bisa membangun kreasi bersama, co-creation dengan mereka, bisa menjadi sumber inspirasi dan sumber motivasi. Lanjut. Bapak dan Ibu, lanjut aja. Terus, lanjut. Jadi Bapak dan Ibu, sebagai bagian terakhir, saya mengapil kepada kita semua, kalau di pendidikan dasar, mulai dari PAUD, di PAUD itu setiap anak, baik dia di Taman Kanak-Kanak Negeri maupun di lembaga PAUD, TK maupun lembaga kelompok bermain swasta, itu diberi dana Rp600.000 per orang per tahun. Flat, sama negeri dan swasta. Di pendidikan dasar, SD, dapat 1 juta lebih, negeri dan swasta. Di pendidikan tinggi, di pendidikan menengah dapat hampir 2 juta, negeri dan swasta. Nah, di perguruan tinggi, hanya BOP saja yang untuk pendidikan perguruan tinggi negeri. Itu perlu dan mungkin perlu ditambah. Tetapi sudah masanya, karena dampak COVID ini sangat dahsyat, sudah masanya pemerintah memberikan afirmasi agar tadi tekad kita, jangan ada mahasiswa yang sedang belajar, yang menuju karirnya untuk menjadi pemimpin masa depan, terjerembab hanya karena COVID ini, karena itu jangan ada yang DO, dan kemudian mari kita lebih ramah, mengajak anak-anak mahasiswa baru kita yang sekarang bertanya-tanya, mungkin dia tidak akan mampu kuliah, mungkin dia tidak akan mau kuliah, kita buka kampus kita ramah untuk mereka, karena itu kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat menjadi sangat vital, termasuk pemerintah daerah, dan mudah-mudahan BOP untuk yang sama untuk negeri dan swasta ini bukan lagi mimpi, tapi sudah bisa kita realisasikan. Itu saja dari saya, terima kasih banyak. Ini saya belajar banyak dari Prof. Marsudi. Kita menuju sebuah era baru dengan wajah yang sudah disampaikan oleh Prof. Marsudi. Saya katakan tadi, di tingkat dunia ada peluang dan ancaman besar, tapi di baseline kita, ternyata kita masih terhati-hati untuk menuju tingkat yang mau kita harapkan atau kita mimpikan itu. Itu saja, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Fazli Jalal. Di mana kalau kita lihat dari kedua narasumber kita ini, kita mendapat gambaran masa depan pendidikan seperti apa dari Prof. Marsudi. Kemudian juga kita melihat realita yang ada yang dijelaskan oleh Prof. Fazli Jalal. Jadi ini suatu gambaran yang konkret apa yang kita akan capai, impian seperti apa yang akan kita inginkan, dan juga kita dalam realita seperti ini. Nah, ini suatu gambaran yang konkret dari kedua permasalahan yang kita hadapi ini. Saya kira itu sedikit penjelasan dari kami. Kemudian kita masih punya waktu, ini 1 jam lagi. Sekarang jam 10.30, kita harus tutup jam 11.30 nanti. Kita ada 2 orang pembahas, yang pertama Profesor Muslihat Kasim, yang kedua Profesor Rika Ampuh. Kita beri kesempatan kepada masing-masing pembahas ini sekitar 10 menit. Kemudian nanti kita akan diskusikan, kita beri kesempatan kepada penanya untuk mendiskusikan permasalahan ini. Yang pertama kita berikan kesempatan kepada Prof. Muslihat Kasim. Saya kira pembahas yang satu ini tidak perlu saya perkenalkan lagi, karena beliau pernah menjadi Wakil Menteri Pendidikan dan juga pernah menjadi Rektor di Universitas Andalas, serta saat ini menjadi Rektor di Universitas Baitur Rahma. Kita berikan kesempatan kepada Prof. Muslihat Kasim. Silakan Prof. Terima kasih Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan Bapak Profesor Fazli Jalal, Profesor Marsudi. Terima kasih Pak Marsudi. Saya betul-betul menikmati tadi apa yang Prof sampaikan. Saya kalau bukan karena disuruh oleh dekan, tidak mau jadi pembahas ini. Karena saya lebih suka menjadi peserta dibandingkan menjadi pembahas. Karena menjadi pembahas, biasanya kan membahas apa yang sudah disampaikan oleh pembicara.
Tapi semua yang disampaikan tidak ada yang perlu dikomentari. Rasanya sudah bagus sekali dan sangat fruitful bagi kita bersama-sama. Malah dari paparan Bapak berdua, saya menjadi semakin takut ini menjadi dosen. Begitu berat tanggung jawab kita untuk menghasilkan generasi Indonesia masa depan. Nah, kalau kita tidak mau berubah dengan kondisi yang sudah seperti ini, saya takut Indonesia ini akan jadi apa untuk masa yang akan datang. Mudah-mudahan mimpi Bapak berdua tadi, mimpi Pak Fazli, mimpi Pak Marsudi, dapat direalisasikan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Tentu saja kita-kita yang ada di dalam ruangan ini, dan para dosen tentunya, dan para pengambil kebijakan yang bertanggung jawab untuk merealisasikan hal tersebut. Sudah bisa dilihat screen sharing saya, Pak Dekan? Halo? Saya ingin memulai sesi ini dengan mengutip apa yang disampaikan oleh Robert G. Kibbe, Pak. Bahwa the quality of university is measured more by the kind of student it turns out than the kind it takes in. Jadi seperti itu betullah peranan perguruan tinggi itu sesungguhnya. Seperti apa orang yang akan kita keluarkan bukan orang yang akan masuk yang kita perhitungkan. Karena kalau orang tidak menjadi cerdas ketika sudah dididik di perguruan tinggi, untuk apa mereka masuk ke perguruan tinggi. Apalagi seperti disampaikan oleh beliau berdua tadi, di perusahaan-perusahaan besar sekarang di dunia sudah mulai tidak memperhatikan ijazah, hanya yang diperhatikan kompetensinya untuk bisa bekerja. Ini tantangan abad ke-21 tadi sudah diceritakan panjang lebar oleh kedua pembicara sebelumnya, saya tidak akan mengelaborasi lagi, sudah kita ketahui secara bersama-sama. Nah, untuk itu perlu kita lakukan perubahan kondisi global, perubahan orientasi dan persaingan kerja menghendaki perubahan kompetensi lulusan. Kompetensi lulusan tadi Pak Marsudi, dan itu yang sudah kita kerjakan dulu Pak Marsudi ketika mendesain kurikulum 2013. Pak Marsudi mengatakan tidak ada calistung lagi, sudah kita hapus itu sebetulnya dalam kurikulum 2013. Malah ketika sosialisasi kurikulum 2013, saya sampaikan, haram hukumnya mengajarkan calistung untuk tingkat TK. Karena sekarang dari dahulu sampai sekarang masih berjalan, walaupun sudah wanti-wanti, kita mengatakan tidak boleh mengajarkan calistung kepada anak-anak itu. Mereka biar pertama untuk SD tingkat rendah. Yang menakutkan kita, Pak Marsudi dan Pak Fazli, apalagi Pak Fazli orang PAUD, istri beliau Dr. PAUD, Pak Fazli pernah menjadi Dirjen PAUD. Apa yang terjadi? Saya satu kali pergi ke tempat ponaan saya di Batam. Saya tanya kepada dia pada sore hari, mana anakmu? Anaknya waktu itu TK. Pergi les, Om. Les apa? Anak kamu masih TK. Dia les calistung, katanya. Karena kalau tidak pandai calistung, tidak bisa masuk ke SD yang bagus. Saya bilang, hentikan saja, itu tidak perlu, itu nanti kalau ditolak oleh sekolahnya, lapor ke saya. Pada waktu saya menjadi wamen, tentu agak berani juga kita ngomong seperti itu, bisa menegur sekolahnya. Itu yang terjadi, dan sampai sekarang masih terjadi. Dan justru sekarang itu perlu ada reorientasi kurikulum, perubahan strategi pembelajaran seperti yang sudah disampaikan oleh beliau berdua. Saya tidak akan menganukan detailnya, tapi yang jelas, seperti yang katakan oleh beliau berdua tadi, perubahan pendekatan pembelajaran TCL ke SCL dengan berbagai metode yang tersedia. Kemudian Ibu, pergeseran paradigma itu ya mengedepankan observation based learning and collaborative learning, ya. Observation based learning dan collaborative learning ini yang kita kedepankan. Model belajarnya dan pembelajaran pada era revolusi industri 4.0 sudah harus kita adopsi dengan suka dukanya. Kemudian mengubah model pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan kini, dan yang amat penting, seperti dikatakan Pak Masudi tadi, kita harus mewujudkan manusia yang kreatif untuk masa depan. Mahasiswa tidak akan atau lulusan tidak akan mungkin kreatif kalau proses pembelajaran tidak mendukung untuk itu. Kalau masih menghafal, apalagi dalam ujian kita tanyakan definisi, whatever lah seperti itu, kita mestinya berpikir.
dari kurikulum yang kita desain, sebetulnya dari SD itu sudah kita buat kurikulum yang hot, high order thinking, tidak lagi low order thinking. Tapi amat disayangkan di Indonesia ini kan yang membuat kita tidak maju itu kan gonjang-ganjing ini Pak Marsudi, Pak Fasli dan Pak Marsudi paham sekali lah karena tinggal di Jakarta lebih paham tentang situasi Jakarta, gonjang-ganjing. Ketika satu dibuat, ini ada partai oposisi, mereka tidak setuju dengan itu walaupun itu baik. Ketika itu sudah didesain berganti kepemimpinan itu dihapus semua. Sayang sekali kita belok-belok di situ saja sementara orang sudah beralih jauh meninggalkan kita. Apa dari tentu akses informasi perlu kita manfaatkan. Akses informasi mahasiswa harus dapat pengetahuan yang terlebih kompetensi dan itu bisa diambil di mana-mana. Bisa diambil di mana-mana seperti yang sudah disampaikan oleh beliau tadi. Akses jaringan seperti dikatakan tadi mesti tersedia mumpung Pak Marsudi di Komisaris di Telkom. Pak Marsudi, saya ingin sampaikan Pak, saya di Universitas Baitur Rahmah Pak, pada awalnya saya tidak tahu bahwa Telkom itu sudah punya cloud stack gitu. Jadi ketika awal kita harus memperlakukan kuliah daring, kita membeli langsung 25 host di Zoom. Prosesnya setengah jam saja Pak. Bayarnya kita mau yang mana, bayarnya dengan kartu kredit, itu setengah jam bisa langsung on. Ketika itu saya mengundang GM-nya Telkom, mengundangnya GM Telkom, rupanya sudah ada. Tapi amat disayangkan prosesnya panjang, harus membuat kontrak yang pakai macam-macam, berapa halaman, dan itu baru bisa aktif 3 atau 4 hari kemudian. Dengan harga yang jauh lebih mahal dibandingkan Zoom. Saya beli Zoom untuk langganan 1 tahun hanya $2,250. Sementara CloudX kita untuk satu room, ya room istilahnya satu room, itu Rp440.000, belum termasuk PPH untuk satu bulan, satu room. Jadi hampir 500 ribu satu bulan. Kalau satu tahunnya berarti satu room kan butuh 6 juta. 6 juta kalau 10, 60 juta itu baru dapat 10. Sementara di Zoom 25 sudah dapat satu tahun hanya lebih kurang 40 juta saja. Begitulah teknologi yang kita miliki hari ini. Makanya kalau dapat Pak Marsudi di sana betul-betul memberikan kemudahan untuk bisa diakses oleh mahasiswa. Kemudian test the future, mahasiswa harus mencicipi masa depan dengan menanamkan mindset optimis. Harus optimis, walaupun tadi Pak Marsudi mengatakan tetap penakut. Penakut itu artinya supaya kita aware dengan itu. Ada bedanya ke depan orang Indonesia, orang Amerika, orang Eropa, dan orang Australia. Kita mesti bisa bersaing. Menurut saya karena kita biasa hidup dalam kondisi yang terbatas, kalau sudah diberi kesempatan jauh lebih fighting spirit kita tuh jauh lebih tinggi dibandingkan mereka. Dan tidak kalah pentingnya entrepreneurship-nya harus kita tanamkan. Dan kami dengan Pak Fasli ketika saya direktur, UNAN itu menjadi kampus pelopor untuk menanamkan jiwa kewirausahaan kepada mahasiswa. Untung ada itu dijadikan program nasional. Alhamdulillah Pak Fasli itu menjadi kenangan kita yang tidak bisa saya lupakan. Dan sampai sekarang masih terus digunakan oleh kawan-kawan. Bapak dan Ibu, ini model pembelajaran sudah disampaikan tadi. Justru karena itu, perguruan tinggi harus dapat menciptakan lulusan yang siap dan kompetitif, penuh optimisme, memiliki visi jauh ke depan, dan seperti apa nasib bangsa kalau mereka tidak berubah, berpikir sistematis dan analitis, cerdas menangkap fenomena di tengah masyarakat, dan mengekstraksikannya jadi aksi yang solutif dan kreatif. Seperti sudah disampaikan oleh beliau-beliau tadi. Ini paradigma baru perguruan tinggi, tetap kualitas. Kita diberikan otonomi yang luas kepada itu ada ujian negara, sekarang tidak ada lagi ujian negara. Tanggung jawab kita lah di semua perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta, untuk menghasilkan kualitas. Yang penting, bisa dipertanggungjawabkan, ada akuntabilitasnya, bisa dievaluasi, dan ada jaminan dari eksternal, asesmennya dengan melakukan agitasi. Baik, Prof, mohon waktunya 2 menit lagi, Prof. Ya, Pak Dekan. Nah, kalau begitu saya cepat saja. Apa yang harus dilakukan oleh manajemen? Manajemen perubahan seperti apa dilakukan?
Bapak dan Ibu, perubahan paradigma PT bisa dilakukan oleh siapa saja yang jadi rektor, atau jadi direktur, atau jadi pimpinan perguruan tinggi. Dia serius untuk kemajuan. Menyusulkan ini, pimpinan harus jadi role models dalam membangun good university governance-nya. Kalau tidak mau berpayah-payah, lebih baik tidak mau jadi pimpinan. Kita kadang-kadang ketika mau jadi dekan, mau jadi kaprodi pun, apalagi menjadi rektor, kita kampanye, hilir mudik, meyakinkan orang, tapi setelah jadi pimpinan, kita menikmati apa yang kita kita dapat, bukan justru untuk bekerja dengan baik. Menurut saya, tugas seorang pemimpin itu how to influence others. Bagaimana meyakinkan orang agar mereka mengikuti visi yang ingin dicapai oleh pemimpin kita. Nah, cara yang baik adalah membangun kebersamaan. Nah, saya sengaja menyampaikan ini karena untuk melakukan perubahan paradigma bukanlah pekerjaan gampang. Yang paling susah adalah keluar dari zona nyaman. Nah, seperti banyak tadi Pak Fasli, masih 60% dari dosen kita masih mau kuliah face-to-face, tidak mau menggunakan PJJ ini. Mesti dipaksa, kalau sudah terpaksa, insya Allah bisa. Seperti pengalaman kita menggunakan daring hari ini, pengalaman menggunakan e-learn, seperti kata oleh Pak Rektor Yuliandi tadi, sudah disiapkan ketika saya jadi rektor tahun 2005, kemudian sudah diiringi oleh Pak Wery, tapi tidak bisa dilakukan dengan optimal. Untung ada COVID, sehingga kita bisa menggunakan berbagai platform yang tersedia. Nah, justru karena itu, seperti dikatakan oleh Pak Marsudi tadi, kita mesti membuat seperti apa target-target kita. Kondisi pertama tadi, saya kan tidak orang IT, Pak. Kalau tadi Pak Marsudi sudah bisa melakukan transformasi dari pre-digital ke smart campus itu, kapan mau kita lakukan? Berapa lama kita di kondisi satu, di kondisi dua, dan seterusnya. Nah, kita lah yang menentukan itu. Itu sangat tergantung kepada sumber daya yang kita miliki. Tantangan perguruan tinggi, sesuai dengan misinya, harus melakukan pimpinan pengadilan masyarakat. Bagaimana membagi dosen agar ada yang heavy kependidikan, ada yang kependidikan kepada masyarakat. Saya lihat di UNAN ini sudah ada itu, seperti Pak Irigas, dia lebih ke pengadilan pada masyarakat. Penelitian, Pak Surya, Pak Akmal, dan kawan-kawan. Pendidikan siapa? Mungkin tidak apa-apa. Tidak perlu semua dosen itu harus jago meneliti, harus jago. Tapi ini tentu kita lakukan perubahan. Mereka naik pangkat dan segala macam. Nah, untuk melaksanakan tersebut, dosen harus didukung oleh SDM Tendik dan Sapras yang memadai. Sekarang coba petakan, Pak Dekan atau Pak Rektor, Tendik dan Sapras kita yang kita miliki itu seperti apa kemampuannya? Dan keterampilan apa yang dimiliki oleh Tendik kita? Motivasinya seperti apa? Nah, setinggi apapun pendidikan dosennya, apabila tidak diikuti oleh kemampuan SDM Tendik, amat sulit bagi kita untuk maju. Seperti dikatakan oleh Pak Masudi dan Pak Fasti tadi, di luar negeri dosen itu tugasnya mengajar, meneliti, dan menulis. Ya. Urusan administrasi dilakukan oleh Tendik. Makanya pikiran dosennya tidak tersita untuk mengurus yang tetek bengek ini. Menurut saya ini penting, saya ingin sampai ke sini sebentar, Pak. Perhatikan. Ya. Tadi Pak Masudi sudah menyampaikan, kita akan menghasilkan seorang yang kreator. Kreator itu tidak mungkin bisa diwujudkan di pendidikan tinggi saja, Pak. Mesti dimulai dari awal. Makanya dari masuk ke lembaga pendidikan, mungkin mulai dari TPA, Playgroup, kemudian PAUD, SD, kita harus memberikan kompetensi. Tapi yang sesuai, jangan anak SD kompetensinya kita berikan, dia sudah tahu pengetahuan ini, sudah pandai berbahasa Inggris. Sampaikan oleh Pak Marsudi tadi, nanti suatu saat mungkin bahasa Inggris tidak perlu. Sekarang kita berlomba-lomba semuanya mau internasional. Anak dari TK sudah diajarkan bahasa Inggris. Jauh lebih baik anak TK itu diajarkan bahasa ibunya dibandingkan yang lain. Jadi mesti kita tentukan standar kompetensi lulusan untuk ketiga anaknya. Pengetahuannya seperti apa, keterampilannya seperti apa. Jauh lebih baik. Di saya ingin, ini slide terakhir saya. Bapak dan Ibu, kalau kita lihat di sini, di pendidikan PAUD itu karakter yang justru kita utamakan. Karakter. Semakin ke atas, semakin sedikit. Semakin ke atas, susu akademiknya yang harus kita tonjolkan. Nah, amat disayangkan, emang banyak di PAUD tidak kita berikan pendidikan karakter agar mereka menjadi seorang kreator atau inovator. Sehingga ketika dia sudah sampai di atas, tidak mengerjakan apa-apa. Saya harus cepat-cepat, mestinya bisa dielaborasi lebih banyak, tapi karena pembahas memang kan waktunya disediakan 10 menit. Saya mohon maaf. Terima kasih sekali lagi Pak Marsudi, Pak Fasli,
mudah-mudahan nanti bisa dilengkapi oleh Pak Rika Ampu. Pada kita yang hadir di sini, mari kita bangun semangat optimisme untuk majukan Republik yang kita cintai. Demikian saja, salam dan jangan mohon maafkan. Bilahi taufiq wal-hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Musliar atas bahasannya, dan juga mohon maaf ini karena waktu kita yang sangat terbatas, sehingga harus kita harus kita batasi bahasannya, dan kita berikan kesempatan kepada selanjutnya kepada Bapak Profesor Rika Ampu Hadiguna. Beliau saat ini sehari-hari mengawal LPTIK Fakultas Universitas Andalas, kepala LPTIK Fakultas Universitas Andalas, dan sebelumnya beliau merupakan wakil dekan satu di Fakultas Teknologi Informasi Universitas Andalas. Kita beri kesempatan 10 menit bagaimana kita bisa melihat gambaran dukungan teknologi informasi yang dimiliki saat ini oleh Universitas Andalas, dan juga tentu bagaimana kita bisa bermigrasi menjadi lebih baik nantinya untuk melayani proses belajar mengajar di Universitas Andalas. Silakan Prof. Rika. Terima kasih Pak Dekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Pak Rektor, Pak Dekan Fakultas Pertanian, Pak Ketua Senat Universitas Andalas, Pak Prof. Asli, Pak Prof. Marsudi, Pak Musliar, dan Bapak Ibu peserta webinar pada pagi hari ini menjelang siang. Ya, karena memang keterbatasan waktu, saya sejak awal memang tidak menyiapkan bahan presentasi, karena memang ditugaskan Pak Dekan ini, Pak Dekan Fakultas Pertanian, untuk memberikan bahasan, dan saya mencoba memetakan apa saja yang telah luar biasa disampaikan Pak Prof. Marsudi, Pak Prof. Asli Jalal, dan juga tadi ulasan oleh Pak Prof. Musliar dalam konteks ICT Universitas Andalas hari ini dan masa datang, untuk bisa menuju apa yang disampaikan Pak Prof. Marsudi tadi, pendidikan 5.0. Bapak Ibu yang saya hormati, pada prinsipnya apa yang dilakukan oleh Universitas Andalas sejak 2005 sebagaimana yang disampaikan tadi oleh Pak Prof. Muslah Kasim, itu dari waktu ke waktu alhamdulillah mengalami banyak peningkatan. Jadi memang di dalam pengembangan sebuah teknologi, apalagi teknologi informasi, itu kan ada empat perangkat yang harus menjadi concern kita, fokus kita. Pertama, software, perangkat lunak. Universitas Andalas ini investasinya sudah luar biasa. Banyak perangkat lunak yang sudah diimplementasikan di Universitas Andalas. Yang paling kita banggakan itu kan sebenarnya Island. Banyak yang tidak mengenal Island ini. Island ini seolah-olah nama bentuk umum. Tidak. Island ini singkatan dari Interactive Learning. Ini adalah sebuah produk yang diproduksi oleh teman-teman di Universitas Andalas. Ini adalah sebuah brand, merek, yang dihasilkan oleh Universitas Andalas yang diinstalasi pertama sekali tahun 2006. Bagaimana yang disampaikan oleh Pak Musliar tadi ketika beliau jadi rektor, yang saya tahu, beliau investasi besar-besaran, dan ini salah satu bentuknya yang sudah lama sebenarnya Island ini. Nah, Island inilah yang menjadi ujung tombak pada hari ini untuk menghadapi shifting dari konvensional teaching di kelas menuju kepada virtual teaching atau pembelajaran jarak jauh. Jadi kita sudah ready untuk take off. Itu dari sisi perangkat lunak. Yang kedua, sebagaimana yang sudah dipaparkan oleh Pak Mo, Pak Masurdi, Pak Prof. Pasli, maupun ulasan Pak Musal Kasim, perangkat yang kedua itu aspeknya perangkat keras. Investasi luar biasa dari sisi jaringan infrastruktur Universitas Andalas. Kita sudah punya fiber optik yang bisa menjaga stabilitas akses internet. Dan kita juga berlangganan dengan Telkom.
bandwidth ini juga sudah digagas, saya kira masa Pak Prof. Wery untuk bisa memudahkan akses sehingga perangkat-perangkat lunak yang kita implementasikan ini dapat dimanfaatkan dan dapat dimaksimalkan untuk melayani seluruh kegiatan yang ada di SAS Andalas. Yang ketiga itu dalam teknologi informasi itu kan perangkat pengetahuan. Nah, inilah problem terbesar saat ini yang harus segera diselesaikan. Banyak yang belum bisa shifting dari pekerjaan konvensional kepada pekerjaan berbasis IT. Kita juga masih menemukan beberapa, memang tidak banyak, ya, tapi ini termasuk sebagian besar. Mengoperasikan komputer masih belum mampu. Mengoperasikan internet masih belum mampu. Ketika diperkenalkan sebuah perangkat, itu resistensinya tinggi. Ya, kekhawatiran tidak bisa. Ada juga justru kekhawatiran akan digantikan. Nah, ini menjadi sebuah tantangan tersendiri. Dan yang keempat itu perangkat organisasi. Andalas Andalas ini sudah cukup baik ya karena sudah punya lembaga yang memang diciptakan untuk bisa mengelola universitas berbasis IT. Jadi tantangan terbesar apa yang coba saya petakan dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Prof. Marsudi maupun Pak Prof. Basri Jalal dan ulasan Pak Muslihat Kasim tadi juga, tantangan terbesar SAS Andalas hari ini adalah bagaimana perangkat pengetahuan ini ditingkatkan. Ini menjadi tantangan terbesar, baik dosen dan tendingnya itu sendiri. Nah, untuk itu, upaya-upaya yang sudah dilakukan sebenarnya sudah ada SAS Andalas. Kita sudah punya regulasi. Bagaimana peraturan akademik mengakomodir dan mendorong dosen itu untuk blended learning, sampai dengan 40% tatap muka. Jika satu semester itu 14 tatap muka, itu ada diizinkan 4-5 kali pertemuan melalui jalur jarak jauh dengan menggunakan perangkat interactive learning atau ILearn, produk SAS Andalas ini. Regulasi itu sudah ada. Kemudian kesadaran dari dosen, ini kita bisa buktikan di beberapa kali pelatihan-pelatihan, antusias dosen itu juga cukup tinggi untuk bisa mempelajari bagaimana proses pembelajaran berbasis IT ini bisa diterapkan. Kemudian pendidikan dan latihan, ini juga sudah rutin dilakukan internal maupun mengirimkan dosen-dosen untuk bisa mengembangkan kemampuannya untuk dapat memanfaatkan IT dalam rangka meningkatkan shifting ya dari pekerjaan-pekerjaan konvensional menuju ke berbasis informasi teknologi. Jadi dari empat perangkat yang secara teoritis harus ada, harus diperhatikan di dalam tata kelola berbasis IT, tantangan terbesar SAS Andalas itu masih pada perangkat pengetahuan. Tiga perangkat lainnya insya Allah sudah on the track ya. Yang penting ada komitmen terus-menerus untuk bisa meningkatkan kapasitas. Nah, dari sini yang memang akan muncul dari hikmah dari COVID, bencana wabah COVID-19 ini, akan ada perubahan budaya kerja baru memang, khususnya di SAS Andalas. Budaya kerja baru ini harus segera dimulai, bahwa physical distancing itu menjadi sebuah keharusan, mengurangi jumlah berkerumun ini juga harus mulai menjadi sebuah normal baru. Ini menjadi budaya kerja baru. Nah, SAS Andalas juga sudah mulai merumuskan pedoman ini ya, sebuah normal baru yang akan diimplementasikan SAS Andalas. Tapi yang lebih besar dari itu memang pembangunan budaya kerja baru berbasis informasi teknologi. Efisiensi ini kita memang belum pernah ukur ya, seberapa besar efisiensi yang akan diperoleh dari operasi yang dulunya masih dalam tanda petik setengah hati berbasis IT, kini saat ini dan masa datang enggak, ini bukan memilih lagi, memang kewajiban untuk bisa mengimplementasikan segala sesuatunya berbasis IT. Ini efisiensinya seberapa besar? Nah, yang masih belum bisa katakanlah masih resistensi, kesadaran bahwa IT ini investasinya besar. Kita harus mengerti dan berusaha memahami aspek ini. Investasinya cukup besar. Kenapa? Karena memang barang-barangnya mahal. Belum lagi lisensi-lisensi yang harus kita bayar. Memang operasional ya, investasinya besar. Tapi manfaatnya kan justru lebih besar.
Nah, ini yang perlu memang ke depan untuk dapat disosialisasikan. Dan ini menyangkut mindset, ya, mindset tata kelola institusi berbasis IT. Efektivitas maupun kreativitas ini menjadi persoalan terbaru. Pengajaran berbasis IT itu sangat mengedepankan kreativitas. Saya kira apa yang dipaparkan Pak Prof. Marsudi itu sangat jelas, ya. Kreativitas. Bagaimana seorang dosen bisa mempersiapkan bahan-bahannya dengan berbagai macam media, animasi, mencari bahan, kemudian merangkainya menjadi satu kesatuan sehingga menarik, dan materi ini mampu memenuhi capaian pembelajaran dari setiap perkuliahan. Ini membutuhkan daya kreativitas yang sangat tinggi. Jadi sebuah perguruan tinggi yang bisa kita nilai keberhasilan dalam implementasi IT-nya, jika dari sisi dosen, itu adalah tingkat kreativitas dosennya. Tingkat kreativitas tendiknya. Kenapa? Karena bayangkan, kalau kita bekerja dari rumah, itu kita bisa bertanya kepada siapa? Yang kita hadapi adalah komputer dan internet. Lalu bagaimana cara kita menyelesaikan masalah? Ini kan butuh orang-orang yang punya daya cipta tinggi. Ya, makanya benar sekali, saya kira pendidikan masa depan yang disampaikan Pak Prof. Marsudi tadi, akhirnya tidak butuh ijazah, itu jadi sangat rasional. Gitu. Kenapa? Karena orang-orang yang punya daya kreativitas tinggi ini kan tidak selalu hasil atau output dari sebuah pendidikan formal, tapi dari akumulasi pengetahuan, keterampilan, interaksi sosial yang bersangkutan gitu. Jadi ada inisiatif, ada kemauan belajar, open minded, terbuka, gitu, jujur. Ini kan menjadi sebuah kebutuhan. Nah, oleh karena itu memang pada akhirnya saya kira USAS Andalas, ya, dalam webinar ini, karena posisi saya meng-capture-nya dari kebutuhan masa depan Unsas Andalas dari sisi supporting kami di bidang ICT, sangat mengharapkan adanya terobosan baru dari para pimpinan untuk membangun budaya kerja baru. Budaya kerja yang berorientasi kepada penghargaan terhadap kreativitas dosen maupun kreativitas tenaga kependidikan. Nah, ini sangat dibutuhkan untuk keberhasilan kita mengimplementasikan tata kelola yang berbasis informasi teknologi. Saya kira demikian ulasan dari saya, Pak Dekan, yang mudah-mudahan bisa mencoba mengkontekstualkan khusus untuk kita internal di USAS Andalas, dan juga mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak-Ibu dari universitas atau perguruan tinggi lainnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Rika Ampuh. Ini semakin tergambar bagaimana kondisi kita khususnya di Universitas Andalas. Jadi saya kira ini suatu diskusi yang sangat menarik. Kita telah mendapat gambaran masa depan seperti yang disampaikan oleh Prof. Marsudi, bagaimana proses belajar-mengajar itu, bagaimana pendidikan itu disampaikan, dan ini kita mendapat gambaran realita yang ada yang berlangsung saat ini. Baik itu seperti yang disampaikan oleh Prof. Fazli Jalal, Prof. Musliar Kasim, dan juga apa realita yang ada yang kita hadapi di Universitas Andalas. Saya kira kita mendapatkan potret yang sangat menarik, kondisi yang ada, dan apa yang akan kita capai. Saya kira ini kita masih punya waktu lebih kurang 25 menit lagi untuk berdiskusi. Dipersilakan, di sini saya lihat ada juga pimpinan rektor Universitas Darma Andalas, pimpinan LL Dikti, dan juga ada juga senior-senior kita yang bergabung di Jawa, dan juga saya lihat ada Prof. Abdul Wahid Maktub nih, saya lihat bergabung juga bersama kita pada siang hari ini. Silakan Bapak Ibu sekalian yang kita beri kesempatan bertanya, tiga orang untuk kesempatan pertama, mohon diapakan di raise hand
kita lihat di sini ada Bapak Henry Martius, kemudian tadi ada Rifnaldon, Pak Rifnaldon, dan juga nanti ada Eri Bahrizal. Ini dari luar kita beri kesempatan kepada Amelia Zulianti Siregar. Silakan yang pertama pada Pak Dr. Henry Martius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma memberi garis bawah saja ini. Ini kan berhubungan dengan teknologi. Kepedulian kita selama ini terhadap teknologi ini di dalam kita selalu misalnya memikirkan kenapa orang tidak bisa shifting dari tradisional pola tradisional ke yang baru itu. Dalam sejarah teknologi ini memang seperti itu. Sulit. Tapi menurut saya kalau kita mau antisipasi terhadap itu, jangan hanya misalnya hardware dan software saja yang atau technoware saja yang kita pedulikan. Harus peduli secara sistem keseluruhan. Kita harus peduli pada humanware, kepada infoware-nya juga, sudah itu kepada juga orgaware-nya. Mungkin ini diskusi yang agak panjang juga di sini. Kita melihat ada ketimpangan pengembangan teknologi itu. Kalau kita berinvestasi besar-besaran kepada software dan hardware saja, niscaya ini kinerjanya akan rendah. Terima kasih. Terima kasih, Pak Henry Martius. Selanjutnya kepada Bapak Refri Madon. Ada bisa bergabung, Pak Refri Madon? Ya. Bisa, Pak. Terima kasih. Ya. Moderator, saya Refli Naldon dari Universitas Andalas. Jadi sudah saya simak dari dua pembicara narasumber kita hari ini. Yang pertama yang saya tarik adalah dari Pak Masudi, Prof. Masudi, bahwa akan terjadi perubahan universitas ini, lembaga tinggi itu sampai ke terminalnya nanti di 5.0. Tapi mungkin nanti juga bisa 6.0. Kita nggak tahu, mungkin kita nggak hidup lagi ya. Nah, cuman yang saya khawatirkan ya, dengan sistem pembelajaran ini, sebenarnya ini hanya lebih kepada bagaimana teknologi mencari pengetahuan. Tetapi dia itu sangat rentan di dalam bagaimana kita memberi atau menanamkan apa aspek nilai kepada seorang peserta didik. Belum terlihat apakah ada teknologi, apakah teknologi ini juga sudah menjamin akan terjadinya pemberian atau transfer nilai dari seorang pendidik kepada anak didik atau peserta didiknya. Dia akan, saya lihat, akan terjadi, apakah dia rentan untuk jadi bebas nilai nanti. Katakanlah seperti ini, contoh yang mungkin agak sangat kontroversial ya. Misalnya begini, pemahaman dari seorang generasi muda nantinya. Misalnya ya, kalau sekarang yang bebas nilai itu ya. Sekarang dengan nilai agama, misalnya untuk suatu mengapa kita harus melakukan pernikahan? Karena tujuan pernikahan itu untuk mendapatkan turunan. Nah, kalau dalam pengetahuan ya, kalau tanpa ada bebas nilai, tentu kalau orang tidak menikah juga akan dapat keturunan atau bisa mendapatkan anak, kan gitu. Ini bebas nilai kan. Nah, seperti itu, apakah akan sampai ke sana nantinya atau ada enggak hal-hal strategi yang bisa menjadikan dalam mendapatkan pengetahuan itu tetap mahasiswa atau peserta didik kita memiliki
pengalaman atau ada nilai-nilai yang terus mereka pegang. Terima kasih itu saja loh ke Pak Prof. Marsudi atau Pak Prof. Fasli Jalal ya, Bang Fasli. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Revnadon. Ini kita beri kesempatan Ibu Amelia Siregar dari Universitas Sumatera Utara. Ya, terima kasih Pak Munzir sebagai moderator. Ya. Saya Ibu Amelia Julianti Siregar ingin bertanya kepada tiga orang penanya. Yang pertama kepada Pak Marsudi, tadi Prof. Marsudi. Sudah banyak yang disampaikan tentang bagaimana pendidikan di era mendatang. Yang ingin saya tanyakan, ada nggak kira-kira ya Pak, menurut Bapak subsidi silang kepada penyediaan fasilitas untuk komunikasi kepada dosen saat mengajar? Karena pada masa sekarang ini bukan saja mahasiswa yang mengalami kendala, tapi juga dosen-dosen untuk fasilitas, terutama dosen-dosen yang tua tadi untuk adopsi teknologi dan kemudian juga untuk datanya sendiri. Kemudian yang kedua, Pak Pas, kepada Pak Fasli Jalal, kita ketahui bersama ya Pak, bahwa kondisi yang Bapak sampaikan saya sepakat, usulan harus ada sinergitas top-down dan bottom-up untuk mensiasati pandemi khususnya bidang pendidikan. Tapi bagaimana menurut Bapak strategi JITU untuk mensiasati di zona nyaman mahasiswa di masa pandemi ini? Sebab saya lihat bahwa kita nanti akan menghasilkan pembentukan karakter yang berlangsung via online. Manakala ini akan mengurangi touch adab dan empati mereka. Karena sampai sekarang kita lihat bahwa secara psikologis banyak juga sudah mahasiswa yang mengeluh karena kondisi pandemi ini dengan sistem pembelajaran jarak jauh. Jadi mungkin Bapak bisa memberi satu pandangan atau opini tentang keadaan tersebut. Yang ketiga, kepada teman saya, sahabat saya, Profesor Rika Ampu Adiguna, tadi saya sudah mendengar sendiri bahwa UNAN, Universitas Andalas, sudah melakukan beberapa adopsi dan teknologi untuk menyikapi terhadap pandemi COVID ini dalam bidang pendidikan. Yang ingin saya tanyakan, apakah ada juga dibentuk suatu lembaga atau crisis center atau disebut juga dengan tempat untuk menampung? Karena terus terang banyak dosen dan mahasiswa yang secara langsung juga berpengaruh secara psikologis terhadap kondisi pandemik masa COVID ini. Jadi apakah ada hal tersebut dibentuk di universitas? Terima kasih Pak Moderator, saya kembalikan. Terima kasih Bu Amelia. Juga ini kepada narasumber, ini ada tiga penanya. Yang perlu juga kita yang pertama dari Bapak Buana Suhurdin, di mana dikatakan dengan perubahan atau revolusi pengajaran yang Prof. Marsudi gambarkan, bagaimana kira-kira perkembangan akreditasi di masa mendatang? Yang pertama ini beliau dari STMIK Mercusuar Bekasi. Yang kedua dari Bapak Al-Mahdi, pertanyaannya apakah sistem pembelajaran universitas terbuka merupakan framing masa depan yang bisa dijadikan standar? Sedangkan yang ketiga dari Ardianingsih Naning, ini ke Prof. Marsudi, sangat menarik materi yang Bapak sampaikan, Darmaja, belajar dari mana saja, bagaimana menurut Bapak mengenai penerapan sistem pembelajarannya mengingat kemampuan finansial mahasiswa didominasi oleh kelompok menengah ke bawah? Dari Universitas Jambi, Ibu Adanisi. Itu pertanyaan-pertanyaannya. Kemudian juga ada Prof. Wery Darta, kalau ada juga yang perlu. Beliau merupakan saat ini merupakan Ketua Senat Universitas Andalas. Ya. Oke, untuk sementara kita persilakan kepada para narasumber kita menanggap pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Silakan yang pertama kita beri kesempatan kepada Prof. Marsudi. Baik, terima kasih Pak Munsir. Tapi sebelum ke sana, tadi kan ada beberapa pertanyaan dari Prof. Fasli mengenai ini. Saya ingin share sebuah slide lagi tentang bagaimana praktikum kedokteran. Tadi kan ditanyakan ya, kedokteran seperti apa ya. Ada satu teknologi yang sekarang sudah banyak dipakai di perguruan tinggi di luar negeri, Prof, namanya dari Microsoft, namanya HoloLens.
ini adalah videonya. The HoloLens is absolutely the most amazing piece of technology. Within 5 seconds, I realized that the world had changed. It was an immediate realization that this is something exciting and we have to be a part of this. Seeing things in 3D is something that you could do before with some glasses. The thing that the HoloLens gives you is the ability to walk around those 3D objects and to really experience them as if they're in the room with you. It is augmented reality, it is mixed reality. And what that means is I still see you, I still see this room and everything around me, but the digital content is inserted into the room as if it's actually there. As a teacher, I can see what they're all looking at. And that's something that we think has real power. It's actually opening up our interactions with each other. The biggest drive is getting the anatomy curriculum completely done by the time we move into the new health education campus. Today, we and the Cleveland Clinic are constructing a state of the future health education campus. Our students will learn using the most forward-looking educational programs. HoloLens is a key part of this. The actual act of dissection hasn't changed in generations. We have to be much, much more effective and efficient. The biggest thing about medical school is there's just so much information and so much knowledge you're being asked to learn. HoloLens is going to enable us to teach in an integrated way and to look at the body in ways they have. Kira-kira itu Prof. Asli. Terima kasih. Ada sudah banyak kampus-kampus termasuk waktu saya ke Curtin itu di sana HoloLens dipakai untuk kimia. Jadi kita bisa masuk, bisa melihat struktur kimia dan sebagainya secara 3 dimensi. Dan itu bisa mobile, jadi mahasiswa bisa belajar juga dengan menggunakan teknik mobile-nya dari rumah. silakan nanti di Terima kasih. Untuk menggunakan HoloLens termasuk untuk operasi. Jadi di sana mahasiswa kedokteran itu sebelum mengoperasi secara fisik mengoperasi dengan menggunakan HoloLens. Nah, kemudian mengenai saya jawab secara general saja mengenai kuota ya. Jadi Telkom itu punya 2 layanan. Yang pertama CloudX. Saya terima kasih Prof. Musliar tadi saya sudah sampaikan langsung ke direksi Telkomsel bagaimana CloudX bisa lebih mahal dari Zoom. Itu mestinya tidak masuk akal karena CloudX itu ada dalam negeri dan semuanya dalam negeri mestinya lebih murah. Tetapi ada satu produk lagi dari Telkom namanya You Meet Me. You Meet Me ini free, silahkan digunakan. Ada 3 versi, ada versi untuk keluarga, kemudian ada versi pendidikan, ada namanya edu.youmeetme.id. Yang ketiga. Kurang tersosialisasi, Prof. Sudi. Jadi kita ini nggak tahu bahwa Telkom bisa membuat seperti itu. Ini memang masalah utamanya di sosialisasi itu ya. Tapi saya kadang-kadang gergetan itu, saya kadang-kadang ngejar-ngejar direksi. Bayangkan. Tutorial You Meet Me yang ada di YouTube itu yang buat saya gitu, malah bukan harusnya kan mereka, saya sebagai komisaris kan nggak melakukan itu. Nah You Meet Me ini gratis, termasuk aksesnya gratis. Jadi para mahasiswa yang menggunakan Telkomsel itu ketika mengakses You Meet Me itu sama dengan mengakses ke Ilmupedia itu gratis, tidak ada biaya sama sekali. Nah untuk CloudX itu ada memang spesial itu kalau tidak salah. Ada paket untuk video conference untuk kuliah itu setiap hari itu bisa menggunakan CloudX secara penuh itu hanya dengan Rp2.000 itu untuk mahasiswa. Tapi untuk penyelenggaranya memang harus punya tadi yang kertas bermacam-macam itu yang saya akan perbaiki Prof. Terima kasih. Saya akan minta nanti Telkomsel untuk dari sisi hostnya supaya tidak banyak kertas seperti itu. Wong zaman sekarang zaman digital masa masih pakai kertas gitu. Tapi kalau dari sisi usernya mahasiswa sebetulnya di-provide dengan harga Rp2.000 itu bisa untuk kuliah 1 hari. Itu lebih murah daripada ongkos datang ke kampus sebetulnya. Mestinya tidak ada keberatan di sana karena hanya Rp2.000 bisa kuliah online seperti ini sehari penuh. Tidak ada batasan kuota lagi dengan menggunakan CloudX paket CloudX. Nah, kemudian mengenai tempat-tempat yang blank spot itu memang betul Pak Profesi. Jadi Telkomsel sendiri, kami sendiri baru menyadari setelah adanya study from home ini. Ternyata dulu kan kami klaim 99% Indonesia sudah tercover dengan Telkomsel. Ternyata tidak gitu loh.
Jadi memang menjadi perencanaan kami ke depan. Jadi hitung-hitungan malah sebetulnya nggak sampai 90% Indonesia itu yang tercover oleh Telkomsel. Meskipun Telkomsel paling besar ya dibandingkan yang lain, mungkin baru 20-15% ya operator yang lain. Tetapi klaim kami dulu yang mengatakan 99 itu ternyata baru terbukti sekarang nggak valid. Jadi kadang-kadang ini, COVID ini ada gunanya juga untuk otokritik ya. Kalau nggak kan kami nggak tahu ini. Tiba-tiba di kemarin ada berita di Sumatera Barat ada yang harus naik pohon dan sebagainya itu kami kagetnya gitu. Ternyata di sana nggak ada gitu. Mungkin luasnya Indonesia ya, jadi kita banyak yang lepas. Tapi insya Allah ini perbaikan-perbaikan dan Telkomsel sendiri karena kami ini BUMN, jadi fokus utamanya bukan sekedar mencari untung memang. Fokus utamanya adalah pembangunan bangsa. Karena itulah berbagai macam kemudahan-kemudahan akan terus dipertahankan. Bahkan nanti setelah tidak ada virus ini, tetap saja nanti fasilitas pendidikan itu tetap akan disupport, bahkan jadi pulsa yang murah dan sebagainya itu akan tetap dipertahankan. Jadi itu rencana dari kami memang ini. Jadi saya mohon maaf kalau memang ternyata masih banyak masalah seperti tadi, tapi itulah kami sendiri baru kaget ternyata banyak tempat yang nggak ada Telkomselnya itu kami baru tahu gitu. Nah kemudian ada dari penanya tadi mengenai pendidikan dan pengajaran ya. Saya bukan ahli pendidikan, tapi bagi saya, menurut saya pengajaran itu adalah sarana untuk pendidikan. Pendidikan memang lebih luas dari pengajaran, karena tapi pengajaran itu bagian dari pendidikan. Nah, bagaimana kita mentransfer nilai-nilai kan pakai melalui proses pengajaran. Pengajaran itu jangan diartikan harus seperti ceramah begini, pengajaran juga bisa menggunakan contoh misalnya. Makanya Prof. Musliar dan Prof. Aslin yang mantan Wamen, saya itu kritik saya dari dulu pada Kemdikbud atau Kemdiknas itu satu. Kemdikbud atau Kemdiknas itu telah mengkorupsi tiga Ki Hajar Dewantara, hanya diambil Tut Wuri Handayani. Nah, padahal masih ada dua lagi yang penting. Yang paling penting sebenarnya kan Ingarso Sungtulodo itu. Makanya ini banyak kita, kenapa kita tidak ada keteladanan, karena mungkin di kementerian sendiri Ingarso Sungtulodonya hilang gitu ya. Kemudian Ing Madyo Mangunkarsonya yang memberi motivasi juga nggak ada. Yang ada Tut Wuri Handayani saja yang ikut sana kemari. Dari dulu dari zaman Pak Bambang Tibio, Pak Bambang itu benar sahabat saya. Saya katakan ini harusnya nggak boleh dipotong Tut Wuri Handayani saja. Harusnya tiga-tiganya gitu. Ini menyimpang dari pertanyaan tadi. Nah, kembali ke teknologi itu hanya alat. Jadi teknologi itu tidak ada urusan dengan nanti bebas nilai atau tidak bebas nilai. Teknologi itu hanya alat, kontennya lah yang menentukan itu. Jadi ketika kita mau mengajarkan nilai-nilai moralitas itu bukan di teknologinya. Teknologi itu hanya alat untuk delivery. Tetapi konten bagaimana kita memberikan itulah yang penting. Jadi saya tidak melihat adanya dikotomi antara teknologi nanti menghilangkan nilai moral atau tidak, karena teknologi itu hanya tools, hanya alat saja. Sama dengan saya masih ingat dulu kita semua punya HP ya, saya kira punya gadget semacam ini ya. Dulu kita diajarkan kalau pegang Al-Qur'an harus wudu dulu. Kalau Al-Qur'an tidak boleh dibawa ke toilet misalnya. Nah, padahal di HP saya ini ada Al-Qur'annya sekarang gitu kan. Apakah HP saya nggak boleh dipakai toilet? Ini kan menjadi ketika teknologi berhadapan dengan ini kan, ini teknologi itu harus alat. Jadi bagi saya, pengertian saya, Al-Qur'an itu bukan masalah program aplikasi Al-Qur'an yang ada di gadget saya. Al-Qur'an itu adalah kontennya gitu. Nah, jadi kalau dari sisi itu saya, pendapat saya, teknologi itu hanya alat saja. Dia mau digunakan untuk baik atau tidak, jelek atau tidak, tergantung konten. Nah, kitalah dosen yang mengisi kontennya. Nah, bagaimana mengisi konten ini? Tadi betul sekali bahwa kita memang punya banyak problem ketika di perguruan tinggi ini, dosen-dosen kita banyak dosen-dosen jadul dan sebagainya ya. Dan juga memang valid bahwa menghasilkan insan kreatif itu tidak bisa dimulai dari ujung-ujung di perguruan tinggi, tapi harus mulai dari bawah. Tadi Prof. Musliar Kasim sudah memberikan ilustrasi yang luar biasa bahwa
pendidikan itu, kurikulum itu di bawah itu harus fokus kepada karakter, kemudian makin ke atas karakternya makin menyempit, kemudian makin ke atas adalah knowledge. Itu saya sangat-sangat sepakat dan berapa kali saya tulis di berbagai media, saya katakan begitu. Makanya saya tuh sampai bilang ekstrim begini, sebetulnya yang sifatnya pengetahuan itu nggak boleh ada di SD, tapi sebaliknya sifatnya karakter itu tidak boleh ada di perguruan tinggi. Jadi sampai saya akhirnya dimarahi oleh beberapa teman-teman, karena saya dianggap liberal. Saya katakan, pelajaran agama itu harusnya tidak boleh ada di perguruan tinggi. Agama harus sudah selesai di SD, sudah selesai di SMP. Jadi bagaimana kita Muslim, anak-anak kita bisa ngaji, rajin sholat, harus selesai di SD, paling lambat SMP. Nah, ketika di universitas itu agamanya lebih kepada bagaimana adab, bagaimana akhlak itu. Bukan lagi seperti sekarang itu pelajaran agama di perguruan tinggi isinya adalah masih tata cara sholat, masih surga neraka, itu sudah tidak di sana. Gitu. Jadi pendidikan agama itu mestinya atau karakter itu sudah selesai di tingkat bawah. Termasuk bagaimana menjadi orang yang kreatif, bagaimana orang yang tangguh ya punya apa namanya, kalau kita mengikuti ajaran Nabi kita, semua Nabi itu punya empat sifat, itu punya tablik, artinya physical quotient, pintar bicara dan sebagainya, itu sudah dibentuk pada waktu dari SD. Kemudian fatonah, cerdas. Cerdas itu bukan hanya masalah kecerdasan otak kiri, tapi juga otak kanan, fatonah itu juga di sana. Kemudian kecerdasan emosional yang namanya amanah, kecerdasan emosional. Kemudian yang terakhir adalah kecerdasan spiritual, bagaimana menjadi orang yang jujur, berintegritas, berintegritas. Itu harusnya selesai di SD, SMP. Makanya saya katakan begini, pendidikan kita siapa pun menteri, itu kita nguji satu keberhasilannya. Adalah kalau mahasiswa itu ujian tidak diawasi, nyontek atau tidak. Kalau mahasiswa masih nyontek, pendidikan kita masih belum berhasil. Pendidikan karakter kita masih belum berhasil. Jadi omong kosong dengan pendidikan karakter, Pancasila, dan sebagainya, kalau mahasiswa tidak kita awasi, masih nyontek. Nah, itu aja. Kalau sudah tidak nyontek, berarti pendidikan kita sudah berhasil. Jadi bagi penanya yang mendikotomikan teknologi dengan nilai, bagi saya, menurut saya itu seperti itu. Saya kira itu mungkin yang dari saya, mungkin yang lain, silahkan memberikan jawab yang lain nanti supaya tidak saya monopoli semua. Terima kasih Pak Munzir. Halo. Baik, langsung Pak Munzir. Langsung Pak. Baik. Pertama sebelum lupa ini, saya sarankan kepada Prof. Marsudi, karena kapasitas video conference, apalagi kalau dia melihat melalui YouTube, kan tidak terbatas sebetulnya ya. Bisakah Telkomsel membuat dua program, atau mungkin tiga lah ya. Pertama adalah kepada, kalau tidak semua, sebagian cukup besar dari 75.000 kepala desa, dan kalau kami di Sumatera Barat, wali nagari ini. Langsung jelaskan apa saja peluang-peluang yang bisa dimanfaatkan, dan langsung dengar bagaimana juga mereka dengan segala suka-dukanya berada di lokasi pada saat dia sadar dengan adanya COVID ini, dia harus melihat kemampuan dan kesempatan belajar dari anak-anak di sekitar mereka, rakyat mereka, yang dulu tidak pernah menjadi isu mereka. Dianggap sudah selesai aja. Sekarang dia melihat sendiri dan mulai timbul ide-ide dia untuk memfasilitasi anaknya bisa belajar, termasuk tadi konektivitas. Nah, yang kedua adalah untuk kepala sekolah ya. Kepala sekolah yang memang tadi sedang mencoba dengan segala cara, mereka punya dana BOS juga. Bagaimana caranya proses belajar dari rumah ini tetap tidak terlalu menurun dalam berbagai aspek ya, dalam berbagai aspek. Nah, bisakah teknologi, bisakah provision daripada Telkomsel atau negara memudahkan mereka? Dan yang ketiga mungkin kepada kami para rektor ini. Kan kalau tadi agak sehari kita diskusi dengan Prof. Marsudi ya, dan kemudian detail dari pada apa saja yang bisa ditawarkan oleh negara, apalagi Telkomsel berada di tengah, tapi mungkin juga Oredo dan lain-lain, mana tahu kombinasi itu membuat kita lebih ramah melihat bahwa terjadi keleluasaan di dalam menggunakan teknologi pada saat COVID ini. Nah, untuk pertanyaan pada saya, sebetulnya kita sangat setuju dengan Pak Henry Martius tadi ya. Memang human aware-nya ini, human
Jadi manusianya ini memang yang sering tertinggal. Dan sering kita tidak terlalu tajam membuat program. Kita menganggap mereka akan belajar sendiri karena sudah ada contoh-contoh yang baik. Kadang-kadang kita tidak tahu betapa struggle-nya mereka untuk mencoba mengamankan diri dulu. Jangan sampai mereka terstigma, jangan sampai kebodohannya diketahui baik oleh teman maupun oleh murid dan oleh pimpinan. Jadi hal-hal ini saya kira memang perlu kita address secara khusus. Kami di RC merasa benar, dari yang tidak mau sama sekali, ya kita berdialog dengan mereka, dan kita tidak paksa-paksa dulu. Apa saja memindahkan dari cuap-cuap menjadi PowerPoint aja sudah ditepuk tangani dulu itu. Ya, itu aja dulu. Tapi ternyata begitu mereka mulai comfortable, kecepatannya luar biasa. Jadi karena itu kami selalu sekarang, Prof. Masudi, setiap minggu, setiap Kamis, 4 jam, 3-4 jam, itu selalu membahas aspek dari PJJ ini. Semua dosen yang best practice, semua dosen yang struggle menyampaikan. Kemudian di antara itu ada nanti training-training yang tailor-made. Nah, bagaimana dengan pertanyaan dari Bu Amelia ya? Kalau kita lihat bahwa kita memang bisa saja merasa mahasiswa punya comfort zone baru ya, dia bisa bangun senanya, dia bisa belajar, fotonya bisa ditampilkan di Zoom tapi dia kemana-mana gitu ya, dan kita kadang-kadang nggak berdaya untuk mengetahui apakah foto itu memang ada orang atau tidak. Tapi saya kira perubahan mindset yang mendasar yang harus kita yakinkan kepada mereka adalah sebenarnya belajarnya untuk siapa? Untuk kita kah, orang perguruan tinggi, atau untuk mereka? Jadi kalau bisa, paparan Prof. Marsudi tadi ini menjadi paparan wajib di semua kelas pembukaan, saya kira. Sehingga dia mulai sadar bahwa, iya, ini masa depan saya, ini untuk saya, pintar itu pilihan saya. Bukan karena ada ujian, bukan karena apa. Karena pada akhirnya, bisa-bisa ijazah saya pun tidak akan dihargai. Tapi kalau kemampuan saya dapat karena keingintahuan saya, karena kesenangan saya, dengan cara saya, dan saya mendapatkan itu, masalah apakah ijazah atau tidak, udah masalah sekunder. Dan kepercayaan ini yang saya kira harus kita bangun dulu, bahwa pintar itu pilihan. Pilihan dia. Kita bertugas memfasilitasi. Kemudian cara belajar itu sangat ramah terhadap keunikan mereka masing-masing. Ada yang cepat, ada yang lambat, ada yang melalui multiple intelligence-nya, kinestetik dulu, ada yang suka logika matematik, ada yang suka verbal. Dan itu dimungkinkan, cara-cara masuk itu. Dan digital ini, pembelajaran digital ini sangat memungkinkan kita mengadres secara individual dari mahasiswa kita. Yang akan sulit kalau tatap muka. Nah, karena ini silakan bagaimana caranya kita membuat mereka sadar bahwa mereka harus punya semangat untuk bertumbuh, growth mindset, dia ingin bertambah kemampuan, pengetahuan, kompetensi dari satu level ke level berikut, dan itu pilihan dia. Dan tambahan itu sangat menentukan masa depan dia nanti. Tinggal lagi kecepatan, kedalaman, keluasan dia pilih. Kita bersama dia untuk membangun bagaimana dia menciptakan rencana kuliah dia itu. Mata pelajaran apa yang diambil segala macam. Apalagi kalau tadi kebebasan lebih luas memilih mata pelajaran sudah dimungkinkan. Apalagi sekarang kan dengan Mas Menteri ini dua semester, jadi berarti ya bisa sampai 40 SKS, itu boleh kita belanja kemana saja. Keluar perguruan tinggi kita, ke dalam di program studi yang lain, dan kemudian ada lagi strategi-strategi magang bisa di SKS-kan. Ini saya kira luar biasa sebetulnya. Tapi luar biasa juga resikonya kalau kita tidak memanfaatkan dengan baik, dan mereka cheating. Cheating memanfaatkan itu mendustai kita, tapi dia mendustai dirinya. Dan yang bermasalah nanti adalah masa depan dia. Nah, ini memang mudah dikatakan, Bu Amelia, tidak gampang. Tapi saya kira kalau kesadaran ini kita sadari bahwa ini yang perlu kita dudukkan dulu, jangan kemana-mana sebelum ada konsensus kita dengan mereka bahwa pintar itu adalah pilihan, bahwa pintar dan kompetensi itu menjadi penting untuk dia, kita ada di sekitar dia untuk membantu dia membuat roadmap bagaimana dia berpindah dari satu set kepada set yang berikutnya. Nah, mudah-mudahan dalam konteks itu, sikap-sikap, nilai-nilai, virtues, itu kita bisa masukkan. Ya, kejujuran, kemudian juga bagaimana tanggung jawab, menyelesaikan tugas pada waktunya,
diberi reward kalau dia lebih cepat, diberi disinsentif kalau dia lebih lama. Kemudian bagaimana dalam video conference kita lihat, kami kalau di kedokteran, kami ada tutorial yang hanya satu beberapa orang dosen dengan 10 mahasiswa. Jadi kita bisa melihat body language mereka, sikap pakaian mereka, antusiasme mereka, mengantuk atau tidak. Jadi walaupun kita jarak jauh, tapi diam-diam kita bisa sentil sedikit kalau wajahnya kusam, nampaknya nggak mandi, segala macam. Walaupun itu hak dia, tapi secara gurauan akhirnya menjadi bahan tertawaan bersama, dan akhirnya diam-diam dia merasa bahwa melalui PJJ itu nilai-nilai yang selama ini didapat melalui tatap muka ternyata tak bisa dideliver secara lebih ramah, tapi tadi atas dasar kesadaran mereka, karena ilmu ini untuk mereka, nilai itu untuk mereka, dengan ilmu dan kompetensi dan nilai tadi, dia akan berubah menjadi orang yang lebih berharga. Nah, inilah saya kira esensi yang saya kira dibuka oleh adanya COVID ini. Yang saya juga baru sadar, alhamdulillah, kalau ini bisa kita kapitalisasi luar biasa. Bagaimana dengan UT? Ya, UT kan kita tahu awal-awalnya kan melatih guru. Guru ini kan yang sangat penting untuk memahami bagaimana transformasi nilai. Ya kan aneh kalau sistem pendidikan gurunya sangat kering dengan nilai. Tapi toh juga udah jutaan guru-guru kita yang lulus dari UT. Jadi berarti UT pun juga sebagian sudah punya cara-cara untuk melahirkan guru yang kesadaran pertamanya sebelum ilmu pengetahuan, sebelum teknologi, sebelum seni adalah akhlak, adalah budi pekerti, adalah karakter. Karena itu tidak akan mungkin UT melahirkan guru-guru yang jutaan itu kalau dia tidak menyadari dan menyiapkan calon guru ini dengan kemampuan mentransformasi nilai itu. Jadi ini memang hal yang baru, Bu Amelia, tapi teknologi itu netral, tinggal kita, dan teknologi memudahkan kita untuk memakai berbagai trik-trik, berbagai alat-alat, video 3D tadi ya, kemudian juga virtual reality, augmented reality, yang akhirnya mahasiswa kita sangat terkagum-kagum, kemampuan belajarnya lebih tinggi, dan dalam konteks itu nilai-nilai baru dia serap. Itu aja dari saya, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dari saya, Pak Dekan, Pak Muzir. Belum di-unmute itu speakernya, Pak Dekan. Ya, maaf. Tadi ada pertanyaan untuk Pak Dikampu. Masih ada Pak Dikampu? Ya, Pak. Ya, ada. Ya, saya kira tadi satu aja, Pak, ya pertanyaannya. Tentang. Ya, satu menit, Pak Rika. Ya, di UNAN ini, Bu Amelia, UNAN ini punya crisis center, yaitu tim kewaspadaan COVID-19 yang langsung dipimpin oleh Direktur Utama Rumah Sakit Pendidikan Universitas Andalas. Kemudian mereka lah yang memberikan rekomendasi dan berbagai macam saran-saran kepada rektor sehingga bisa mengurangi resiko terpapar dari ancaman virus COVID-19 ini. Saya kira itu aja dari saya, Pak Dekan. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak Dika. Mungkin dari Pak Mus, satu menit, Pak Mus. Langsung ke saya, boleh katakan tidak ada, tapi saya ingin menekankan seperti yang disampaikan juga oleh Pak Marsudi dan Pak Pasli dan Pak Nika tadi, semua teknologi ini kan alat. Alat yang bisa digunakan oleh siapa saja, mahasiswa dan manusia dan kita-kita ini untuk menjadi dia orang yang seperti apa yang kita inginkan. Nah, justru karena itu, sebelum dia menguasai teknologi itu, yang amat penting adalah membangun attitude-nya. Makanya tadi di diagram tadi itu, Pak Marsudi, attitude itu justru lebih besar, heavy ketika dia awal-awal, kan Pak ya. Kita sepakat untuk itu. Pak Marsudi banyak tulisan saya mengenai. Tapi yang disayangkan, Pak Marsudi, kita di Indonesia ini yang sulit. Ketika kita para pakar ini sependapat dengan itu, kawan-kawan pengambil kebijakan tidak seperti itu. Saya terus terang, ini kali ketika kita menyusun kurikulum dengan segala keterbatasan, memang belum sempurna, perlu disempurnakan, tidak perlu di-lockdown. Ini kan di-lockdown ketika itu, sampai kembali ke KTSP, waduh, saya bilang, nangis saya, Pak. Karena saya siang malam untuk mengawal kurikulum 2013 termasuk menulis bukunya, bayangkan bukunya gratis kita berikan, dan totally different, Pak. Kalau dahulu kita, anak SD itu bawa buku ke sekolah pakai koper, Pak. Pakai koper karena banyak sekali bukunya, itu kita ubah dengan pelajaran integratif, tematik integratif.
itu hanya dua saja dibawa buku oleh anak sekolah buku agama yang tidak bisa diintegrasikan dan buku temanya. Itu dan tidak perlu anak kelas 1 SD itu pandai membaca. Karena kan pakai gambar dan ada buku guru yang juga dibuatkan bagaimana guru mendeliver pelajaran itu. Tapi yang disayangkan kita tidak tahu lah ya. Mungkin Pak Marsudi yang agak keras suaranya bisa menyuarakan ini, dan Pak Fasli juga. Kalau saya kan orang daerah, Pak, sekarang orang Padang. Mungkin pun di sini paling-paling sampai ke Tanjung Karang itu sudah hilang suaranya. Melewati melewati laut itu kan sulit. Kalau Pak Marsudi kan di Jakarta, dan suaranya bisa agak nyaring terdengar. Saya mohon itu saja ke Pak Marsudi dan ke Pak Fasli. Bagaimana kita membangun attitude apapun, Pak. Secanggih apapun teknologi, kalau attitude-nya nggak benar, nggak bisa dipelajari. Mesti ada kerja keras, kemudian mereka punya empati, dan bahwa pendidikan itu untuk dia. Itu kan attitude juga, seperti tadi yang sampaikan. Sebetulnya konsep-konsep seperti ini dalam Islam kan sudah bagus kita, orang Islam tidak menerapkan apa yang diajarkan agama kita. Sekarang begitu, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak mempan, nanti pakai ini, Pak, yang di belakang saya ini, Prof. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, ini sangat menarik diskusi kita dari pagi sampai siang ini. Kita mendapat gambaran yang jelas tentang masa depan yang akan kita tuju, kemudian juga kita mendapat gambaran yang jelas juga tentang kondisi yang ada saat ini, hambatan, tantangan yang luar biasa untuk perubahan paradigma ke depan ini. Ini terlihat jelas dari diskusi kita pada siang hari ini. Tapi karena keterbatasan waktu, karena ini Prof. Fasli dan Prof. Marsudi akan sholat Jumat di Jakarta, sholat, ya. Kita beri kesempatan 1 menit untuk close statement masing-masing Prof. Marsudi dan Prof. Fasli. Silakan Prof. Marsudi. Ya, Prof. Fasli dulu, monggo. Prof. Masudi aja dulu. Jadi closing statement saya, masa depan akan jauh berbeda dengan yang kita alami sekarang. Karena itu kita harus siap menghadapi masa depan, apapun masa depan itu dan apapun konsekuensinya. Siap. Terima kasih. Ya, terima kasih, Prof. Silakan Prof. Fasli. Ya, dari saya, yang penting realitanya kita harus berubah. Ada pemaksaan untuk berubah. Dan pemaksaan itu tidak main-main, dan dia harus dan dalam waktu pendek dan cepat. Nah, tapi kita tidak perlu panik, mari kita serap energi yang mendorong perubahan ini ke dalam diri kita masing-masing, ke dalam institusi kita. Karena itu pemetaan terhadap keadaan diri kita, mulai dari individu dosen, di prodi, ya di mata kuliah, di prodi, sampai kepada institusi menjadi penting. Nah, kalau berdasarkan itu nanti sudah nampak apa gap yang ada, gap dari sikapnya kah, gap dari teknologinya kah, gap dari prosesnya kah, atau biaya, maka kita akan lebih mudah melangkah sesuai dengan kecepatan, kemauan dari kita masing-masing, baik tingkat dosen maupun tingkat prodi, apalagi tingkat institusi. Dan kalau itu kita lakukan, ya kita belajar dari best practice, tapi tidak perlu merasa malu untuk orang membandingkan begitu saja antara kita dengan orang lain. Kita selalu dapat inspirasi dari best practice, tapi tetap tegakkan diri kita di lantai di mana kita berada, lihat masa depan dengan jelas, dan buat roadmap kita melangkah step demi step sesuai dengan kesepakatan kita. Kalau itu kita lakukan, mudah-mudahan tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang merasa dipaksa, tapi semua bergerak menuju cita-cita bersama tadi. Nah, mudah-mudahan itulah yang mengakumulasi cita-cita pendidikan tinggi Indonesia, insya Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya kira waktu kita yang sangat terbatas, kami ini juga mohon maaf, banyak maaf, karena ini kedua narasumber kita harus sholat Jumat di Jakarta. Yeah. Kami masih setengah jam lagi ini, Prof. Yeah. Yeah. Jadi kita tidak, ini kita tutup pertemuan kita ini, saya kira tidak perlu kita simpulkan karena kita sudah punya kesimpulan masing-masingnya. Tapi sebelum kita tutup, ini ada kita memberikan kenang-kenangan kedua narasumber kita secara virtual ini.
untuk Prof. Marsudi dan Prof. Pasal Jalan. Terima kasih, terima nanti kasih. Nanti kita berikan kepada segala senang hati ya. Demikian saja Bapak Ibu semua. Sekali lagi terima kasih kepada Prof. Marsudi, Prof. Pasli Jalal atas pencerahannya pada pagi sampai siang ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Rektor Universitas Andalas, Bapak Ketua Senat Universitas Andalas, kepada Bapak Prof. Busriar Kasim dan Prof. Dika sebagai pembahasnya. Dan juga terima kasih pada Bapak Ibu semua yang telah hadir dalam webinar kita pada siang hari ini. Demikian saja kami selaku panitia, mohon banyak maaf kalau ada kekurangannya. Kita tutup webinar kita ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.